Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema ya, Bible itu skripsi. Nah, kenapa? Karena kan apa namanya itu ya, batasan skripsi itu bisa diterima oleh dosen. Yang pertama, sumbernya jelas ketika diberikan footnote. Nah, sumbernya jelas. Kemudian kalimat-kalimatnya tidak saling bertentangan secara pemahaman dan lain sebagainya. Kemudian disusun dengan rapi ya, di layout dengan bagus, itu namanya skripsi yang akan diterima oleh dosen, seperti itu. Sedangkan ketika saya membaca Bible, itu saya menemukan ada beberapa hal yang saya curigai, dan ini bisa dijawab oleh Bu Sofiatun nantinya. Nah, contohnya, saya mau share screen, ya, mau share screen dulu. Oke, nah ini contoh ya. Nah, ini Al-Mazamir Asy-Syarif, ya, kitab Mazmur. Ya, ini kitab Mazmur. Di kitab Mazmur ini, ya, Mazmur yang pasal 89 itu ada 17 butir. Ini, ada angka 17 ini ya. Ayatnya cuma, bukan ayat ya, butir. Nah, ada 17 butir di sini. Nah, kita lihat nanti di kodeks yang tertua atau kodeks yang termasuk kodeks tertua ya. Kemudian di sini justru Mazmur itu sampai 88 langsung 90. Nah, ini kemana ini? 89-nya enggak ada. Lalu kita buktikan dengan kodeks Sinaiticus contohnya, yang kodeks yang tua ya. Contohnya Sinaiticus, kita lihat. Nah, apakah benar seperti itu? Soalnya di LAI yang sekarang itu banyak banget ayatnya seperti itu loh. Itu dari mana itu? Kan nanti bisa dijelaskan nanti sama Mbak Sofiatul. Nah, ini ya. Kita lihat di Mazmur, ini kodeks yang termasuk tua ini ya. Sip. Nah, Mazmur ya, Mazmur. Mazmur nomor 89. Oke. 89. Nah, ini. Mazmur 89 ya. Dari ayat 1 di sini sampai maksimal 16. Di oke, sini waktu justru habis. Waktu habis. Ya, itu silakan Bu Sofiatul untuk menanggapi. Yang mau kamu tanyakan apa? Coba Ustadz, apa yang mau ditanyakan? Kenapa di LAI sekarang Mazmur 89 sangat banyak, tapi di kodek yang termasuk kodek yang tua, Sinaiticus cuma 16. Dan kita lihat di Mazmur yang cetakan dari Arab, ya, yang cukup lama juga, itu justru cuma nggak ada ini. Malah satu perikop ini nggak ada. Yang nomor 89 nggak ada ini. Ini Mazmur dari 88, lalu langsung 90. Oke. Ini gimana ini? Berarti LAI yang sekarang itu dapat dari mana? Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya tanya. Kamu tahu nggak LAI pakainya apa untuk menerjemahkan Alkitab kita? Nah, jelaskan saja, nggak usah nanya balik. Loh, lah kamu kok bisa mengambil dari kodeks? Monggo, ya. Kodeks itu ditemukan tahun berapa? Tahu nggak kamu? Yang tadi jelasin yang aja, kamu kutip Bu. Pada kodeks Vatikanus Sinaiticus itu ditemukan tahun berapa tuh kamu tahu nggak? Oke, Bu Sofiatul, untuk dijawab aja, Bu, tanpa bertanya lagi kepada aja. Pak Wafi. Silakan, Pak Bu. Memang bisa kita jawab saya. Kasih ke penonton. Oke. Okay. Ya, jawabannya itu gampang sekali. LAI itu memakai kodeks Leningrad. Jadi Alkitab itu, ya, bukan kayak kamu, kitab syair puisi tadi bersajak, berpantun, berritme, bukan. Dan apalagi isinya berpencar-pencar atau berantakan. Kamu tadi mengatakan bahwa Alkitab kita tersusun secara kronologis, betul. Ya, apalagi kalau kamu lihat misalnya kitab Mahabharata,
Terus saya kagum dengan Mahabharata. Kenapa? Katanya kitab susunan manusia, tapi teratur. Begitu baca Quranmu, sakit kepala kita. Siapa ngomong kepada siapa, enggak jelas obyeknya siapa, subyeknya siapa. Ceritanya berantakan di mana-mana, kisah penciptaan tersebar, kisah tentang Adam tersebar di beberapa surah. Coba dijawab aja. Kisah tentang Abraham gitu, tersebar di beberapa ini surah. Ini bahasa Quran. Tidak kronologis. Coba lebih fokus dong, Bu. Kenapa berantakan? Kita aja. Karena terpencar-pencar di batu putih, ini bahas Quran atau bahas Bible? Bu Sofiatul, tetapi Alkitab mempunyai manuskrip 66,000. Ya, dan LA itu menggunakan yang namanya Codex Leningrad. Jadi ada variasi teks di manuskrip yang satu ada, di manuskrip yang satu lainnya nggak ada, itu udah biasa, wajar. Yang kamu kutip tadi Vaticanus Sinaiticus itu baru ditemukan tahun 1885-an. Ya, jadi LAI dan Alkitab yang kita pakai sekarang, ya, yang diterjemahkan itu tidak memakai Vaticanus Sinaiticus, itu hanya semacam kodeks O, ya, atau standarnya seperti itu. Tetapi kita tidak memakai kodeks itu untuk perjanjian lama, memakai kodeks Leningrad, perjanjian baru memakai Textus Receptus itu tahun 1500-an Textus Receptus. Kita tidak pakai kodeks Vaticanus Sinaiticus yang kamu katakan tadi. Dan variasi teks itu bukan cuma itu. Saya bisa tunjukkan kamu variasi teksnya itu sekitar hampir 400,000. Itu baru perjanjian baru doang. Kalau kamu bicara variasi teks, saya bisa tunjukkan 400,000. Dan itu enggak masalah buat kita. Ya. Jadi antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda enggak masalah. Bahkan Septuaginta Mazmurnya sampai 151. Di kita sampai 150. Di gereja timur pegang Mazmur sampai 160. Apakah itu menjadi problem? Enggak. Kenapa? Itu tidak merubah doktrin dasar kekristenan ataupun teologi Yahudi kita tentang bagaimana cara kita memandang Allah. Enggak merubah apapun. Karena memang kita tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil merupakan kitab yang diturunkan dari Loh Mahfuz, didiktekan oleh Jibril kata per kata. Enggak pernah orang Kristen mengklaim hal itu. Ya, kita tidak pernah mengklaim kata per kata tidak berubah. Enggak pernah. Bahkan kalau kamu lihat Alkitab LAI sekarang ada tanda kurung. Artinya di beberapa manuskrip ada, di manuskrip lainnya enggak ada. Ya. Jadi terjemahan Alkitab di seluruh dunia ini cuma pakai dua. Satu, ya, dia memakai yang namanya majority text yang kita pakai sekarang, Textus Receptus. LAI pakai yang Textus Receptus. Itu mewakili 95% teks perjanjian baru, ini saya katakan ya. Perjanjian baru teks, ya, di dalam bahasa Yunani. Ya, itu kita pakainya Textus Receptus. Yang kedua dia pakainya critical text. Itu dia pakainya sekitar 200 manuskrip perjanjian baru yang lebih tua yang tadi kamu sebutkan tuh, Alexandrinus. Ya. Sinaiticus, mereka pakainya itu. Tetapi apakah ini berpengaruh terhadap doktrin? Sama sekali tidak. Hanya variasi teks ini kita akui, perbedaan-perbedaan manuskrip itu kita akui. Itu enggak problem buat orang Kristen. Bahkan kalau kamu lihat Alkitab Perjanjian Lama itu kitab Yeremia itu ada dua versi, dan semuanya dua-duanya dipegang oleh orang Yahudi. Ya, ada tambahan pada kitab Daniel, itu diakui orang Yahudi pegang itu. Tidak masalah buat mereka. Ada tambahan pada kitab Esther. Ya, bahkan Deuterokanonika itu juga diakui oleh orang Yahudi. Itu kitabnya Yahudi semua tuh. Ada Tobit, Yudit, kitab Esther, itu semuanya kitabnya orang Yahudi. Diakui, tidak masalah. Mau dipakai, boleh. Ya. Alkitab Katolik memakai Deuterokanonika, boleh, tidak masalah. Ya. Alkitab Kristen tidak memakai Deuterokanonika, tidak masalah. Ya. Yang penting Alkitab Taurat, Zabur, dan Alkitab para nabi itu sama. Kita tidak pernah mengklaim titik komanya sama, tidak pernah mengklaim. Ya, bahkan Ayub itu ada dua versi, yang satu versinya lebih panjang. Kitab Daniel ada dua versi, yang satu versi kitab Daniel lebih panjang, satunya pendek. Ada dua-duanya, itu dipakai dua-duanya. Ya, buat kita no problem. Ya, karena apa? Karena bagi kita, kita tidak pernah mengklaim kitab ini turun, apalagi Injil diberikan ketika Isa masih nenen. Kita tidak pernah mengklaim itu. Injil itu adalah seorang pribadi, namanya Yesus Kristus. Ya, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan ditulis di dalam empat kitab saksi, memoir para rasul, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang itu kitab ditulis oleh para murid. Tidak ada dititikan nama Jibril. Tidak pernah orang Kristen mengklaim tadi loh, Matius duduk ya, terus Jibril. Ini ada Jibril, ditekan ya, Matius 1 tulis. Sinilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Tidak ada itu. Dan Alkitab itu ditransmisikan
bukan seperti Quranmu. Ditulis selesai dulu, Matius. Kemudian bagaimana caranya ditransmisikan dari generasi ke generasi? Dengan cara disalin. Ada perbedaan-perbedaan teks, yes, itu diakui. Itu kita terbuka, saya sudah buat video perbedaan variasi teksnya di mana saja. Ya, berapa persen yang kira-kira merubah arti? 0,03%. Ya, dari seluruh variasi teks 400.000 ini saya bicara perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu disalin oleh kaum Masoretik. Jadi perbedaan variasi teksnya jauh lebih sedikit. Tidak banyak bedanya. Ya, tidak banyak bedanya. Ya, karena apa? Yang nyalin okay, para profesional. Oke, okay, waktu habis. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, silakan untuk Pak Ustaz bertanya lagi, Pak Ustaz. Silakan, Pak Ustaz. Oke, jadi ketika Bu Sofiatul tadi mengatakan bahwa tidak mengambil dari Kodeks Sinaiticus, ya, tapi yang diambil itu dari Textus, ya, Receptus. Kan, perjanjian lama Kodeks Leningrad, perjanjian baru Textus Receptus. Ya. Kalau kamu bicara Mazmur, berarti Kodeks Leningrad yang diambil. Tunggu, belum selesai saya, Bu, ya. Ya. Sekarang saya tanya begini, Bu. Kodeks Textus Receptus itu dapatnya dari mana? Kok bisa berbeda dengan kodeks yang ditemukan, yang diklaim itu yang tua? Berarti pengambilan ya, kodeks Textus Receptus itu dari mana? Kok bisa yang dulunya ada-ada, sekarang kok ada? Ketika Ibu Sofiatul mengatakan bahwa Sinaiticus baru ditemukan di tahun 1800, padahal sejauh ini saya belajar, ya itu memang diakui oleh semua Bapak Pendeta, itu adalah kodeks yang awal, termasuk yang tua, ya bukan yang awal, tapi termasuk yang tua. Di abad keempat, kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Textus Receptus itu dapatnya dari mana? Kok bisa banyak banget gitu? Padahal yang diakui yang tua, itu justru udah ada, seperti itu. Kok yang muda mengalahkan yang tua, seperti itu. Seharusnya kan yang muda ini mengambil rujukannya itu kepada yang tua. Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kalau memang ngambilnya dari Textus, ya Receptus, kenapa di Markus 16:8 itu kok jadi dua paragraf? Ya, di LAI-nya kok jadi dua paragraf, padahal di Textus-nya itu cuma satu paragraf. Katanya ngambil dari Textus Receptus. Markus 16 ayat berapa? 9-20 yang kamu tanyakan. Markus 16:8, Bu. Iya, itu kan ada yang 1-8. Oh, dikasih, disimak saja dulu. Disimak dulu, Bu Sofiatul. Simak saja. Oke, okay, oke. Okay. Gini, Bu Sofi, nanti bro ini moderator catat, Bro. Oke, okay, kita ikut rule aja memang. Agaknya rule ini memang tidak cocok untuk Bu Sofiatul, tapi karena kita sudah sepakat begitu, Bu, kita hormatin aja. Kayaknya. Jadi ya, mau tidak mau ya, mau di waktu di pause lagi? Ya. Oke, okay, waktu di pause. Jadi kita ikutin aja, Bu. Yang sudah disepakati. Oke, okay, dilanjut Pak Ustadz, silakan. Pertanyaan saya cuma dua itu ya. Yang pertama, kalau memang Sinaiticus tidak diakui, yang diakui adalah Sinaiticus nggak diakui ya tadi ya. Ini framing ini, Billy. Perhatikan. Bukan framing langsung tegur. Masalah dijawab kan dijawab saja nanti, tidak usah. Oke, okay, nanti dijawab satu kali. Bukan, okay, bukan. Kalau ini kan ada pertanyaan kan. Bukan, begini Bro Billy. Kalau dia framing, Bro, bentar. Kalau narasumber pembicara memframing, Bro sebagai moderator wajib menegur. Karena Ibu Sofi mengatakan tidak diakui tidak. Itu framing. Jadi Bro Billy langsung tegur. Ini Ibu Sofi juga tadi berulang kali bilang bohong lah, apalagi kan naik notis, Bro. Oke, oke. Sabar semua. Oke, semua. Kita berbicara sesuai dengan Oke, sabar. Oke. Jadi kita berbicara sesuai fakta dan data aja ya. Di luar fakta dan data itu dianggap framing. Dan saya rasa kita nggak usah lah ngomong framing. Ya, ya kecuali iya, Bapak punya data. Loh, tadi kecuali kan, Bapak tadi kan punya Ibu data. Ibu Sofia juga framing kan. Kita nggak pernah protes kok. Ibu Sofia mau bilang itu terserah kamu, itu bohong. Dan mana kita nggak pernah protes. Ini kok dipotong-potong. Sampai nanti silahkan Ibu Sofia bantah. Oke. Dilanjutin aja dulu. Untuk sebisanya untuk menghindar itulah Pak. Oke, silakan. Berapa menit ini punya saya yang hilang ini sudah?
Iya. Oke, akan ditambah 1 menit sudah lagi. Sudah kutahan dari tadi, 50 detik lagi. Oke. Ya, yang pertama pertanyaan saya, kalau memang kodeks tekstus reseptus yang diambil, ya, tidak mengambil dari sinaiticus, maka saya tanyakan, kodeks tekstus reseptus itu dapatnya dari mana? Kok beda banget, jauh malah ya. Bahkan di literasi Arab, itu hilang satu perikop itu. Itu kok bisa seperti itu, dapatnya dari mana? Itu pertanyaan saya. Kemudian, Matius 16:8, kalau memang ikut kodeks tekstus, kenapa kok di LAI jadi dua paragraf, padahal di tekstus reseptus cuma satu paragraf. Kok tidak mengikuti rujukannya? Sudah, selesai. Monggo, dijawab. Jawabannya gampang sekali. Tekstus reseptus ya, itu tahun 1500-an. Nanti dikasih ya? Waktu lah. Ini waktu belum di stop juga. Nanti baru ngomong lah. Nanti wow, dikasih waktu. Bisa-bisa nggak dikasih waktu dulu? Kalau sudah selesai baru. Oke, dilanjutkan. Oh, waktunya udah habis ya? Udah habis bro, waktunya. Jadi kayaknya memang udah tepat waktu habis, Bu Sofiatul ya. Untuk menanggapi ini. Terus begini, okay. begini Pak. Dan, saya sebelum dimulai, saya ngomong dulu. Mempersilakan, kan? Ya. Saya ngomong dulu gini. Jadi kan ini kita sudah sepakat, yang bicara cuma moderator gitu. Jadi tolong yang di luar moderator nggak usah masuk-masuk protes. Okay. Yang kedua, jangan bilang saya tidak menegur Bu Sofiatul dalam hal-hal yang tertentu seperti itu. Dan saya juga menegur dia, jangan bilang tidak menegur. Yeah. Jadi hindari juga framing. Ya, artinya begini Bang, kalau memang Ibu Sofiatul itu melanggar, langsung dimatikan. Langsung dimatikan ya. Kalau Ibu Sofiatul itu melanggar, langsung di-mute aja. Gitu. Jangan dibiarin. Iya, saya kan mute dia, bukan tidak. Berapa kali? Ya, ini. Saya mencoba adil. Oke, kita adil. Oke? Oke, brother. Terima kasih tanggapannya. Silakan Bu Sofiatul. Ini yang perlu Anda Muslim ketahui ya. Bahwa bukan seperti Quranmu, kita mempunyai total 66.362 manuskrip, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Dan dari studi bibliografi tes, manuskrip Alkitab kita itu dari sisi terbanyak juara nomor satu. Ya. Dan dari sisi terakurat nomor satu, keakuratannya 99,5%. Variasi teksnya 0,5%. Tadi saya sudah mengatakan dari 0, sekian itu 0,03-nya berpengaruh. Ya, ada di satu manuskrip yang ada, di manuskrip lainnya enggak ada. Ya, itu yang para scholar menyatakan apakah ini mungkin catatan kaki atau ada di autografnya. Ya, tetapi tidak berpengaruh terhadap doktrin. Berapa yang mempengaruhi itu 0,03%. Dari total manuskrip kita, ini Anda bisa lihat, Alkitab itu juara satu dari sisi terbanyak. Ya, kemudian dari sisi manuskrip, jumlah manuskripnya juga lebih ini. Ini manuskrip Yunani ya, 5.838. Kemudian dari sisi penyalinannya, dari aslinya, autografnya, sampai ditemukannya manuskrip salinan pertama, itu jangka waktunya juga paling dekat. Ya. Terus dia tadi tanyakan, dari mana tekstus reseptus? Tekstus reseptus itu diambil dari manuskrip-manuskrip Bizantin. Jadi manuskrip kita, famili manuskrip Alkitab Perjanjian Baru, saya bilang Perjanjian Baru ya, yang tadi 5.800-an dalam bahasa Yunani, itu ada dua. Yang pertama dia menggunakan kodeks Bizantin. Yang kedua manuskrip-manuskrip famili Alexandria. Yang kritik teks tadi yang lebih pendek, itu dia menggunakan manuskrip famili Alexandria. Yang panjang itu menggunakan manuskrip Bizantin. Mana yang kita pakai? Kita pakai semuanya. Ya, tekstus reseptus itu mengambil manuskrip-manuskrip Bizantin, golongan famili manuskrip Bizantin. Kenapa? Karena mewakili 95% dari total manuskrip Alkitab Perjanjian Baru kita yang berbahasa Yunani. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan ini ngambil dari mana, ini dari mana, semua ada, tinggal tergantung dia pakai manuskripnya yang mana. Ya. Enggak ada itu LAI nambah-nambahin sendiri, enggak ada. Nah, kalau Anda mau bahas satu-satu, misalnya tadi yang Anda tanyakan, ya, Markus 16, yang 1 sampai ayat 8, itu kita sebut dengan the short ending, the gospel of Mark. Yang satu lagi sampai ada ayat 9 sampai 20. Kenapa? Karena kita menemukan manuskrip-manuskrip lainnya yang memang memuat ayat-ayat tersebut, sehingga itu dimasukkan oleh LAI. Ya, sebagai tambahan. Begitu juga dengan kitab Ayub. Kitab Ayub itu ada yang lebih panjang dari yang kita pakai sekarang. Kalau LAI mau memasukkan tambahan itu enggak masalah, karena Septuaginta kita, kitab Ayubnya enggak seperti yang kita pegang sekarang, ada tambahannya di situ, lebih panjang.
dari kitab Ayub yang kita pakai sekarang, apakah itu menjadi problem di dalam gereja? Enggak sama sekali. Ya, jadi kalau kamu tanyakan tadi, ya, kita mengenal yang namanya dua, the shorter ending of the Gospel of Mark. Ya, saya kasih Anda lihat nih ya. Tadi keakuratannya 99,5% akurat penyalinannya. Ya. Bentar, aku cari dulu. Bisa di stop dulu nggak timernya? Tolong di stop dulu timernya untuk buka data. Jadi kamu tadi itu tidak bisa membedakan antara ditemukannya Codex Vaticanus Sinaiticus tahun 1800 dengan penulisannya. Penulisannya mungkin abad ketiga, abad keempat, tetapi baru ditemukan tahun 1800-an gitu loh maksud saya. Ya, ngerti ya? Jadi Alkitab Perjanjian Baru kita nggak pakai itu Codex Vaticanus Sinaiticus karena baru ditemukan tahun 1800-an. Alkitab kita udah tahun 1500-an sejak ditemukannya mesin cetak Gutenberg itu sudah dicetak Alkitab Perjanjian Baru. Bukan pakai Codex Vaticanus Sinaiticus. Jadi Alkitab kita itu tidak direkonstruksi hanya dari Codex Vaticanus Sinaiticus. Tapi dari semua teks-teks tadi loh yang saya katakan dari famili manuskrip Bizantin. Saya cari datanya dulu ya, kalau Anda nggak ditunjukin datanya nggak ngerti Anda. Ya, jadi Textus Receptus itu sudah ada sebelum Vatikanus dan Sinaiticus, itu kita sudah punya perjanjian baru. Waktunya sisa berapa nih? Iya, seharusnya waktunya berjalan loh, meskipun buka data. Sabar, Bu, sabar. Nanti kalau waktunya habis, akan moderator akan sampaikan. Siap. Oke, nanti kalau Akila kamu tahan waktunya enggak? Timer, tinggal berapa? Ditahan tadi karena diminta ditahan. Ya. Udah, oke, okay. Ditahan dulu. Bisa lihat lanjut saya? Oke. Okay. Bisa diminta ya. Bisa lihat screen saya? Ya, bisa Bu, bisa dilihat. Jadi Alkitab kita itu enggak dari Codex Vaticanus Sinaiticus tok. Itu hanya kita sebut dengan Codex 0. Artinya standar, artinya kita cocokin karena dia utuh dalam kondisi lengkap kodeksnya. Ya. Kita punya manuskrip dalam bentuk potongan-potongan papirus itu banyak sekali 5.000 lebih tadi saya katakan. Ya, ada 4 family manuskrip, ya, 4 keluarga manuskrip, tapi 2 yang family yang paling besar itu yang kita gunakan sebagai terjemahan Alkitab kita. Yang pertama, Codex Bizantin, Anda lihat itu, Textus Receptus Novum Instrumentum Omni. Ini yang kita pakai, karena mewakili 5.000 lebih manuskrip, yaitu total 95% dari teks manuskrip Alkitab Perjanjian Baru kita. Yang pakai ini antara lain Geneva Bible, King James Version, saya pakai ini. Jadi kalau Anda tanya, Bu Sofiatul, Anda terima Alkitab yang mana? Textus Receptus, nggak usah nanya lagi. Ya, saya tidak menerima yang versi pendek, yaitu Alexandrian, yaitu Novum Testamentum Graece. Saya tidak terima Alkitab ini, karena versinya lebih pendek. Buat saya catatan kaki itu tidak masalah, karena Alkitab Perjanjian Lama kita tuh penuh dengan catatan kaki. Jadi Alkitab kita tuh diedit, teman-teman. Kitab Taurat itu diedit. Ya, 7 pasal terakhir di dalam Kitab Taurat Musa itu bukan cuma Musa saja yang nulis. Nabi-nabi nulis pada waktu itu. Ketika setelah Musa mati, yang terjadi adalah ini. Begitu juga dengan kitab Yosua itu diedit sama Nabi Samuel, ditambahin catatannya. Ya, setelah itu Yosua merebut tanah air, itu ditambahin teman-teman, diedit. Jadi Alkitab kita ini bukan kitab gedebuk, kemudian didiktekan sama Jibril. Enggak, ada catatan-catatan kaki supaya pembaca mengerti. Jadi saya tidak anti dengan yang namanya catatan kaki. Enggak harus manuskrip itu titik komanya itu sama persis. Ya enggak bisa manuskripnya aja tulisan tangan ada 66.000. Dan semua manuskrip itu enggak ada yang sama persis, blek enggak ada yang sama. Ya, variasinya 400.000 itu baru perjanjian baru tok. Perjanjian lama berapa ada variasi teksnya tapi lebih sedikit. Dengan the Dead Sea Scroll yang kita temukan, Alkitab Perjanjian Lama kita yang kita temukan di Qumran the Dead Sea Scroll, ketika dicocokin dengan seluruh kitab Taurat kita ada enggak variasinya? Ada. Tapi tidak banyak, tidak lebih dari 3%. Ya, perbedaannya atau variasi teksnya, hurufnya itu tidak sama persis gitu. Ya,
Nah, yang tadi Anda katakan, kalau ada Alkitab yang memakai manuskrip Alexandria, family Alexandria, dia akan kurang itu, enggak sama. Misalnya tadi, Markus 16 cuma sampai ayat 8 tok. Lah 9-10-nya dapat dari mana, Bu Sofiatul? Dapat dari manuskrip ini. Semua ada dasarnya. Manuskripnya kita punya. Dan itu dimasukkan semua. Karena apa? Kita merekonstruksi semuanya. Oke, waktunya habis, Bu Sofi. Silakan, monggo, Pak Ustadz. Oke. Jadi begini Bu ya. Ada pertanyaan saya yang belum dengan jelaskan. Mungkin dijelaskan setelah ini. Kalau memang di Markus 16 ayat 8 ya, itu dijadikan dua paragraf, itu ngambilnya di mana? Yang LAI ini ngambilnya di mana? Karena yang pembahasan saya sebenarnya bukan doktrin ya, bukan doktrin, tapi mengerucut kepada ayat. Meskipun salinan atau manuskripnya sangat banyak dan semuanya diambil, itu terserah Anda. Mau bagaimana, terserah Anda. Yang saya tanyakan itu ayatnya, ya ayatnya seumpamanya tekstus receptus itu ketika lebih banyak, itu ngambilnya dari ini dan itu. Nah, seperti itu yang ingin saya dengarkan dari Anda, seperti itu. Yang saya tanyakan tadi yang belum terjawab itu, yang belum diarahkan itu, yang Markus 16 ayat 8, Bu. Itu jadi dua paragraf itu ngambil di kodeks yang mana? Coba tampilkan itu. Ngambil di kodeks yang mana? Terus, ketika salinan itu sangat banyak, ya, sampai banyak banget kan tadi kan, Anda menjelaskan kan, kira-kira ya, apakah semuanya asli dan bagaimana menentukan keasliannya? Karena kalau di Islam itu pasti ada penelitian seperti itu, Bu. Islam ada penelitian istilahnya. Islam tidak punya manuskrip. Sabar, Bu Sofiel. Waktu belum habis, Bu Sofiel. Jangan dipotong terus dong. Tadi mengatakan sangat banyak, ya kodeksnya itu sangat banyak sekali, dia semuanya diambil seperti itu. Dan jenengan mengatakan bahwa Sinaitikus itu yang nol seperti itu, ya. Karena itu yang lengkap. Nah, seperti itu. Nah, kan ketika Sinaitikus itu meskipun ditemukan di akhir, itu ternyata diakui yang terlama gitu loh. Sehingga kredibilitas atau keyakinan bahwa mana yang benar, mana yang tidak, itu seharusnya mengambil yang tertua, yang sudah disepakati tua meskipun baru ditemukan. Instruksi dulu Pak. Ditahan dulu waktu Bapak wifi saya mas dulu. Saya sudah okay. Bikin video. Maaf dulu Bu Sofiatul. Instruksi dulu. Pak, jangan bertanya terlalu banyak berhubung waktunya itu tidak banyak yang dikasih. Nah, kalau Bapak itu bertanya terlalu banyak, bagaimana bisa menjawab sesuai waktu, Pak? Pertanyaan cukuplah, saya cuma dua itu. Dua. Loh, gini Mas. Ini waktu saya kan sudah bikin videonya menit. Itu. Sebentar. Oke, dilanjut Pak. Waktu saya kan 3 menit Mas. Iya, ya, 3 okay, menit. Okay. Saya cuma merujukkan dua pertanyaan itu kok. Cuma saya jelaskan okay, lagi. Oke. Dilanjutin ya. Lagi. Dilanjutin Pak Ustadz, silakan. Ya. Saya hanya memperingatkan aja. Oke. Tadi Mbak Sofiatul sudah bilang kalau Sinaitikus dan Vatikanus itu yang nol katanya, yang dianggap memang sudah disepakati yang paling tua, seharusnya bukan disepakati yang paling tua dijadikan standar. Sabar Bu Sofiatul. Nanti disanggah Bu Sofiatul. Waktu disanggah lanjutin Pak Ustadz. Ya. Nanti kan tinggal dijelaskan toh, kan sampean yang lebih paham itu daripada saya kan begitu. Tinggal dijelaskan saja nantinya. Nah, ketika sudah dijadikan standar ya, seharusnya meskipun ada perbedaan itu sedikitlah seperti itu. Ini sangat banyak, bahkan satu perikop hilang, dan itu bukan terjadi satu kali. Ya, bahkan di Yohanes itu banyak ayat yang di Sinaitikus tidak ada. Dan di kode-kode yang tua tidak ada, ternyata di LAI ada, seperti itu. Sehingga ketika Markus 16 ayat 8 itu menjadi dua paragraf, maka saya katakan ngambil kode yang mana itu. Begitu. Sudah selesai, monggo dijawab. Oke, saya jawab satu ya. Kodeks Vatikanus Sinaiticus dikatakan terutama Vatikanus ya.
itu dikatakan kodeks nol, itu bukan karena dia dibilang paling tua terus semua harus ngikut. Enggak. Jadi Alkitab kita itu saya sudah katakan, tidak direkonstruksi dari satu kodeks. Vatikanus Sinaiticus saja baru ketemu tahun 1885. Alkitab kita itu sudah jauh-jauh, sebelum itu sudah ada. Ya. Jadi kita itu tidak pakai kodeks Vatikanus Sinaiticus, itu yang lengkap, ditemukan dalam bentuk kodeks. Mengapa dijadikan standar, disebut kodeks nol? Karena ketika ditemukan papirus-papirus manuskrip, potongan-potongan papirus yang lebih tua daripada Vatikanus Sinaiticus, itu dicocokin, ngerti ya? Jadi kita itu bukan hanya punya Vatikanus Sinaiticus, itu yang tertua dalam bentuk buku, dalam bentuk kodeks, tapi kita punya potongan-potongan papirus, misalnya P52, saya bisa tunjukkan Anda, P52, P75, itu jauh lebih tua dibandingkan Vatikanus Sinaiticus, tapi bentuknya enggak kodeks, dan itu dicocokkan masuk. Nanti akan kita bahas The Pericope of Adultery, ya. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes, dan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Satu-satu. Anda kalau tanya sama sini enggak bisa dalam debat, Pak. Ini Anda tahu ya, ini untuk menjawab pertanyaan Anda, Markus 16 ayat 9 sampai 20 tadi dapat dari mana? Saya tunjukin ya. Anda harus bicara sama saya 3 jam. Anda kasih saya waktu 3 jam. Saya akan tunjukkan dari mana Markus 16 ini diambil. Anda siap? Kalau saya cuma punya waktu 5 menit menanggapi, enggak bisa. Nih loh. Ini saya harus mengekstrak semuanya ini. Anda kalau punya waktu sama saya, hanya bahas satu pasal satu. Mana yang Anda mau tanyakan, variasi teks mana? Misalnya tadi Anda tanyakan, Bu Sofiate, Markus itu kok ada ya, Markus 16, pasalnya cuma sampai 8, satunya ada ayat 9 sampai 20, itu dari mana, Bu, LI dapatnya? Saya butuh waktu 3 jam. Kalau Anda mau, kita bahas. Ya. Saya enggak bisa hanya bahas dari ini. Kenapa? Nih loh, manuskrip kita itu begitu banyak. Ya, ini adalah bibliografinya. Ini dari mana? Ini diambil. Ya, ini saya, kalau Anda mau lihat, saya ada videonya. Kalau Anda mau lihat. Ya. Dari tulisan bapak-bapak gereja pun kita ada semua. Ya. Ini hanya untuk menjawab satu variasi teks yang besar. Kalau nanti ada tanya, Bu Sofiate, itu Pericope of Adultery. Yohanes 8 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu di mana, Bu? Kok enggak ada di Vatikanus Sinaiticus? Saya butuh waktu 2 jam untuk menjelaskan kepada Anda, saya tunjukkan manuskripnya detail. Ya, karena kita punya berapa? 66.000 manuskrip. Bukan satu. Itu. Anda siap enggak ini? The claim that many Greek manuscript menghilangkan Markus 16 ini salah. Kita mempunyai apa? 1650 Greek copy. Anda mau satu-satu saya tunjukin, 1650. Saya enggak bisa jawab dalam 5 menit. Saya tunjukkan Anda yang besar-besar saja manuskripnya. Ini diambil dari mana? Dari sini loh. Ini kita punya 1600 manuskrip bahasa Yunani mengenai perikop ini. Markus 16 ayat 9 sampai 20 kita punya manuskripnya. Ya. Yang Anda tadi bacakan Codex Vaticanus Sinaiticus, ya. Yang diambil sekitar abad kedua, abad ketiga, tidak mengandung ini. Tetapi kita punya manuskrip-manuskrip lainnya. Manuskripnya itu stop, Vatikanus itu stop sampai di Markus 16 ayat 8. Tetapi kita bukan cuma punya Vatikanus Sinaiticus, teman-teman. Anda itu harus tahu bahwa saya sudah mengatakan Alkitab kita itu tidak hanya dibentuk dari satu kodeks. Tapi dari famili manuskrip. Kalau enggak famili manuskrip Bizantium yang merupakan Textus Receptus, famili manuskrip Alexandria. Kalau Anda tanya, Bu Sofiate pakai yang mana? Saya pakai yang Textus Receptus, saya pakai yang versi panjang, yang komplit, plit. Paket komplit, saya enggak paket hemat, paket komplit. Semua catatan kaki itu penting dan harus masuk. Kenapa? Catatan kaki perjanjian lama juga masuk, ada. Ya, Anda mau tahu satu-satu manuskripnya mana saja, saya tunjukkan dengan cepat. Ini segini banyak ini loh, kalau Anda cuma mau bahas itu tadi. Anda kan tanya, di mana aja? Segini banyak, Anda punya waktu enggak 3 jam? Kalau Anda punya waktu 3 jam, kita bahas. Cuman ini saja, bicara Markus 16 ayat 9-20. Nih. Monggo, Bu. Mungkin satu aja ditunjukin ke Ustadz Wafi. Iya, yang LAI jadi dua paragraf itu loh, ngambil manuskrip atau kodek dari moderator mana? Moderator bisa menanggapi? Saya tanya. Iya, saya perjelas Ustadz Wafi biar nah, nanti sebentar, ditunjukin. Ini udah ada tabelnya, sebentar. Kecuali kamu menegaskan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Wafi, kalau enggak bisa.
Saya tidak seperti yeah, yeah. itu dari tadi. Oke, okay, terima kasih. Kamu bisa lihat dapatnya dari okay, mana? Okay. Manuskrip 199 itu miniskul. Miniskul tulisan Yunani kecil, bukan majuskul. Jadi Alkitab kita itu ada yang majuskul, yang tulisan Yunani-nya gede-gede. Capital, ada yang minuskul. Kamu ngerti enggak ini? Kalau kamu mau, saya tunjukkan aksesnya, saya tunjukkan manuskripnya. Ya, diambil dari mana? Dari sini. Manuskrip 199, saya kasih kodenya aja kamu enggak ngerti. Ya. Manuskrip nomor 20215300 disimpan di mana? Ini ada disimpan sekarang di museum. Saya bisa tunjukkan manuskripnya satu-satu kalau kamu punya waktu 3 jam. Manuskrip nomor 1, ini family manuskrip 1 ya. 205886 ini kode semua nih. 209582. Manuskrip nomor 15 22 110 119 212 110, semuanya mencakup Markus 16 ayat 9-20. Kamu mau tahu manuskripnya satu-satu? Kita butuh waktu 3 jam untuk bahas ini satu-satu. Saya datangkan ahli bahasa Yunani-nya kalau kamu enggak percaya. Bahwa manuskrip, bahwa Markus 16 ayat 9-20 itu ada di dalam manuskrip kita. Ya, ini salah satunya teman-teman. Ini mana ngerti Anda yang ngerti kayak gini? Waktu habis. Adalah para scholar. Oke, okay. Waktunya habis, Bu. Oke, monggo, Pak Ustadz. Ini materinya, kalau kamu mau saya kasih materinya. Ya? Oke, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ayat 9-20, ini materinya. Oke, Bu, oke. Biarin aja dulu, Bu, nanti sebentar. Dilanjutin aja, Pak Ustadz. Iya, jadi nanti bisa Ibu jawab mungkin persingkat lagi ya, bahwa LAI menegaskan Markus 16 ayat 8 jadi 2 butir. Nah, itu dapat dari kodeks mana? Saya tidak butuh 3 jam atau 7 hari sampean, Bu. Saya cuma butuh itu ngambil kodeks mana, gitu aja. Terjemahkan. Nah, kalau memang menggunakan bahasa Inggris, kalau memang menggunakan bahasa Inggris, maka diterjemah biar yang lain paham. Jelas-jelas di LAI jadi 2 paragraf. Ya, bukan betul aku 3 jam. Nanti ini biar selesai dulu, Ustadz Wafi. Nanti ditanggapin, Bu. Ya, terus pertanyaan saya kedua. Ya. Saya mau share screen dulu, Bu, ya. Saya tumpangi dulu. Itu belum terjawab berarti tadi. Ini. Itu Bu, sudah terjawab, Bro, yang tidak mengerti jawabannya. Mas Erben enggak usah ikut bicara. Yang bukan moderator enggak usah ikut bicara. Iya, enggak usah ikut bicara. Jadi, ini ada kitab namanya Al-Madkhal ilal Ahdil Jadid. Nah, ini bisa di screenshot. Nah, ini tulisan Dr. Alkos Fahim Aziz. Dia seorang Kristen ya, bukan Islam loh. Nah, Al-Injil Warrosail. Nah, ini ya, tentang Al-Injil Warrosail. Muqaddimatul Injil. Di sini ada Muqaddimah Injil. Ini yang saya tanyakan. Walakin man huwa alladhi kataba Injil Yohanes. Yuhana ya. Siapa yang menulis? Maaf dulu, ditahan dulu waktunya. Stop dulu, loh, kok ditanyain data apa? Tadi kan sudah saya jelaskan. Loh. Bisa di screenshot ini? Ya, nanti bisa. Ini, moderator ini sebenarnya mau apa sih? Maksudnya, nanti itu kan datanya bisa di cross-check, Pak. Kalau ini kan Ustadz Hafiz sudah menjelaskan, itu nanti di screenshot, silakan dicek. Beliau menampilkan datanya. Nanti silakan teman-teman cross-check, gitu. Gini-gini kawan, Bro Billy. Ah, kalau iya, memang iya. Mau, bukan jadi, begitu. Gini. Enggak, kalian ngerti enggak? Kalau kalian mau tanya Alkitab ke manuskrip, sekalian aja teks Yunani gitu. Arab ya, itu bukan pedoman. Bukan begitu. Jadi kalau mau akar. Moderator jangan masuk-masuk lah. Bukan. Enggak, sabar begini. Bukan begitu, Bang. Jadi begini. Kalau memang mereka ini mau protes tentang manuskrip, sekarang ini mereka protes manuskrip yang mana? Langsung aja ke teks asli. Ya, jadi begini, kalau mereka mau protes. Beliau kan menunjukkan data gitu. Bukan moderator enggak bisa iya. Seperti itu. Ini kan data disampaikan. Okay. Nanti silakan dicek. Arahkan waktu. Iya. Jadi
silakan nanti di cross check apa betul datanya Ustaz Rafi atau tidak. Seperti buku yang dihadirkan juga tadi, itu kan data nanti bisa dicek betul tidak. Kita enggak protes kan? Itu masalahnya begini, Bapak kasih data yang enggak, yang tentunya bukan sebenarnya data. Ini juga kami bingung kan. Tidak bisa diklaim dong. Tidak bisa diklaim. Kita aja enggak tahu tuh data apa sama dia. Kalau bahasa Inggris masih dicek. Silakan nanti dicek. Silakan nanti dicek gitu. Ini datanya, ini data dari mana? Kita sekarang kita lihat aturan dulu Pak Wafi. Aturannya itu gimana? Data yang Bapak berikan. Gereja tidak pernah memakai bahasa Arab sebagai acuan. Sabar, sabar. Itu yang harus Bro Billy ingatkan sama mereka. Iya. Jadi saya minta dulu bisa disanggah. Bisa disanggah. Nanti, ini kalau urusan saya dengan Sofiatul ini, nggak ada urusannya sama moderator ini. Oke oke oke. Nanti Ibu Sofiatul yang tanya. Oke oke. Dilanjutin. Iya. Ibu Sofiatul. Oke oke. Lanjut. Kecuali saya ada bawa data, saya asumsi baru Anda protes gitu loh. Oke oke oke. Waduh. Oke. Lanjut Ustaz. Ini diskusi macam apa ini? Kalau bisa bertemulah. Kalau memang berani ya, kalau berani ketemu kamu langsung. Gitu. Waktu berjalan, waktu sudah berjalan, waktu sudah berjalan. Lanjut. Saya baca ya. Ini Al Injil Warosail ya. Nanti saya kasih tahu profilnya yang nulis ini. Takut dikira orang Muslim kan begitu. Walakin man huwa alladzi kataba Injil Yohanes. Siapa yang menulis kitab Injil Yohanes? Hadza su'al su'bun. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Wal jawab alaihi yatatallab dirasatan wasi'ah ghaliban ma tantahi bil ibarah. Dan jawabannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang karena sudah banyak perdebatan dan tidak pernah selesai. Dan jawaban akhir yang saya kasih tanda kuning ya, la ya'lamu illallah wahdah, hanya Tuhan yang tahu, manil ladzi kataba hadzal injil, siapa yang menulis sebenarnya tulisan Yohanes begitu. Karena farra'yu qadin qasama ala wajhil umum ila qismaini. Karena ada dua kubu dari kalangan kekristenan yang selalu gontok-gontokan. Yang satu bilang ini adalah Yohanes murid Yesus, tapi yang satu bilang bukan. Nah, datanya saya ingin mana, mendengar. Tidak ada yang gontok-gontokan tentang siapa yang nulis Injil Yohanes. Diam saja, saya jelaskan dulu, nanti sampai jawab. Enggak, gitu. Maksudnya pertanyaan juga, tolonglah peserta datanya. Menurut ini, ya gontok-gontokan, itu seperti itu Pak. Ya siapa yang tidak setuju Injil Yohanes itu, yang nulis Yohanes itu siapa? Ini saya baca ada di bawahnya ini, di bawahnya ini. Al-Qismul Awal, yang pertama. Yaqulu inna Yohana ar-Rasul alladhi kana tilmidhan lil Masih. Moderator waktu habis. Oke, oke. Waktu habis. Masalahnya ini datanya nggak jelas. Oke oke, jadi begini Pak, kita moderator Bapak ini maunya apa sih? Bentar, Bu Sofi. Sabar Pak. Mungkin minta aja bukunya apa Bu, penerbitnya apa biar kita cari. Lo ini. Ya, mana mana. Penerbitnya apa itu? Ini. Ya apa itu penerbitnya itu? Penerbitnya siapa? Ini Atakov, Gustavo. Oke, kayaknya saya mau jelaskan. Oke. Okay. Kita sebentar. Okay, apakah ada sampul buku seperti ini? Enggak, jadi begini. Coba, tunjukkan dulu sampulnya. Sampulnya coba tunjukkan. Sampai tinggal cari ini. Kalau mau diambil monggo tanyakan kepada orang yang sabar. Sabar, kayaknya data yang Bapak berikan ini bagaimana saya sabar seperti... kalau moderator memberikan kesempatan orang yang duluan. Moderator malah yang bertanya gimana sih? Ini kan yang berdebat dua orang. Datanya nggak jelas loh. Masalahnya kan loh, moderator juga kan bisa sesuai dengan aturan. Aturan dibaca oleh moderator. Sekarang moderator bertanya tentang sesuai aturan. Datanya nggak jelas. Begini. Tadi kan beliau sampaikan dari awal. Silakan di screenshot. Nanti sisa di tracking gitu. Kalaupun nanti memang tidak mau dipakai, silakan nanti Ibu Sofia. Oh kami tidak pakai itu. Terserah. Ini kan kayaknya banyak aturannya harus itu. Kita juga karena kenapa ini brother? Kenapa harus kita berdiskusi dengan data yang tidak kami pahami? Loh, kamu nunjukin bahasa Arab. Ini Indonesia. Paling minimal bahasa kesatuan bahasa Inggris. Dunia. Bahasa Inggris. Saya kan juga belum bahasa Inggris. Artinya. Dari sekolah. Oh, bahasakan artinya. Enggak bisa. Artinya begitu. Iya kan ada rekaman. Emangnya kita percaya? Loh, ini ditonton seluruh Indonesia loh.
Kenapa? Loh. Eh, beliau kalian aja yang masuk ke sini aja banyak yang tanya. Saya udah tuh. Eh, brewok. Nah, ini saya tunjukin ayatnya di screen. Mereka bisa bilang tidak begitu, Bu Sofia tuh. Itu ayat di screen loh. Ini ditonton orang banyak loh. Ayat Kementerian Saudi Arabia, tafsir Ibn Kathir. Dia bisa bilang apa? Ya, salah Bu Sofia tuh, bukan tafsir Al-Qur'an. Dari tadi kami tidak pernah frame bilang Anda. Kami cuma mendengar apa yang Anda sampaikan loh. Oke, jadi begini. Minta host. Minta semuanya ini sampulnya jelas. Iya, sampulnya jelas. Buku utuhnya, buku utuh mana, buku utuh? Juga ini datanya Pak. Sekarang kami tadi tidak pernah minta kayak gitu, buku utuh mana, buku utuh. Ya karena kalian memang udah ketakutan dengan gitu. Buku utuhnya mana? Tidak ada yang ketakutan di sini. Buku utuh mana, buku utuh? Di sini di WAFM tampilkan data, bawa data, tampilkan di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, silakan lanjutkan moderator. Oke, siap. Jadi begini host, datanya tidak kami pahami host. Bagaimana host untuk diskusi bukan, ini? Bukan kita tidak pahami. Data ini tidak pernah menjadi acuan gereja. Iya, juga tidak pahami juga bagaimana juga mau selain dia di acuan gereja sudah, juga kami tidak jawab. Pahami. Udah aku jawab ya. Kan sudah di screenshot kan? Sudah di screenshot. Kamu tanya kan siapa yang penulis Injil kan? Saya tanya itu lanjut. Nama orangnya siapa? Kamu sebutkan nama orangnya siapa, lahir tahun berapa? Ustaz. Bukunya keluar tahun berapa? Siapa nama orangnya? Berapa ini buku? Siapa nama penulisnya? Nama penulisnya juga nggak ada di sini. Gimana bisa dipertanggungjawabkan? Penulisnya siapa? Nggak, dia suruh sebutin aja. Siapa? Kalau dari fotonya itu Bu, itu udah pasti abad 19 karena memakai jas. Kita butuh data di zaman Yesus atau iya, di zaman para rasul. Tadi fotonya ada ditunjukkan itu pakai jas. Scholar tahun berapa? Saya akan tunjukkan data yang tertua. Siapa penulis Injil Yohanes? Beliau di mute itu, nggak bisa ngomong. Dia host kok, Ke mute itu, nggak keluar suaranya. Oh, dia bisa share screen kok, bisa ke mute. Dia co-host bagaimana bisa termute? Kalau memang mempermasalahkan data di luar negeri, kan sudah diterjemah. Bukan, saya tanya. Ini pertanyaan saya ya, kamu harus jawab. Itu scholar buku terbit tahun berapa? Scholarnya tahun berapa? Kemudian siapa yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Tunjukin saya nama orangnya siapa? Oke, beri waktu saya juga. Saya mau menengahi. Baik, dari pihak Kristen. Silakan host. Kayak gini gimana ini? Minta waktu silakan. Dulu. Paling 3 menit. Host dulu bicara. Host bicara. Yang terhormat dulu. Semua kita yang nonton tenang-tenang. Dan juga yang di room ini. Dalam diskusi ini. Jadi dalam menampilkan data, ya memang kan masing-masing pihak Kristen dan Islam bawa data. Tampilkan data itu. Ada datanya dalam bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani. Tampilkan itu. Tetapi juga tampilkan terjemahannya dan bukunya saat ini ada enggak? Sespesifik, sejelas mungkin. Karena kita ditonton di dalam negeri dan di luar negeri. Di Indonesia khususnya. Apakah semua orang Indonesia tahu bahasa Arab? Mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lagi. Diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Nah, ingat, itulah dari saya. Sehingga ini bisa menengahi keduanya, baik Kristen maupun Islam. Silakan lanjutkan moderator. Host, ini masalahnya gini host, seperti kucing di dalam karung host, gimana host? Data ya, mereka seperti diperjelas. Kucing di dalam karung. Tapi nggak bisa diterima sih sebenarnya kalau pendapat pribadi nah, saya, tapi bagaimana iya, adalah ya, itu pendapat ini bahasa Arab dari mana? Netizen, kan? Penonton, ya. Tapi permintaan saya sebagai hostnya itu bahasa aslinya diterjemahkan. Supaya orang mengerti untuk apa bahasa itu sehebat apapun tapi tidak dimengerti orang banyak. Silakan lanjutkan moderator. Dan makanya tidak bisa diterima nanti. Makanya kan saya terjemah. Enggak bisa. Terjemahannya. Enggak bisa. Tunjukkan. Mana terjemahannya? Kamu tunjukin buku terjemahannya. Saya mau tanya, itu siapa yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Itu pertanyaan saya. Gini. Makanya jangan diputus-putus ya. Gini, iya. Ketika saya menampilkan data di Arab ya, saya kan sudah baca peraturan debatnya. Coba peraturan debatnya ditulis kalau berbahasa Inggris harus diterjemah, ada terjemahannya. Maka pasti saya sudah terjemah dari tadi pagi.
Berhubung tidak menunggu ada penulis dan penerbitnya, kasih aja. Kan terjemahan, maksudnya saya terjemah sendiri. Begitu. Okay. Judul itu buku siapa, Pak? Penulis okay. dan penerbit silakan disebutkan. Siapa, kita cari. Buku siapa itu, Pak? Nih. Ini penulisnya. Iya. Siapa? Screenshot. Fahim Aziz, Dr. Alkos Fahim Aziz. Hidup waduh, di 1983 Anda sepertinya bukan mau diskusi ini. Anda sepertinya mau menjebak. Loh. Bagaimana bisa kamu pakai tulisan ini begini kan diminta. Sebagai kami ngerti? Ya memang saya penulisnya kan pakai bahasa itu kan. Kesepakatan debatnya, aturannya. Tidak ada kewajiban kalau data dari luar negara harus ada terjemahannya. Sekarang saya kalau tanya, saya tanya tadi awal. ketika saya menunjukkan dalam bahasa Inggris IAIN dan itu disertasinya dia dibacakan di international, tadi yang kamu katakan, kamu mengatakan itu bukan data primer malah data mahasiswa kamu katakan. Jadi patokan yang sama kita akan terapkan. Kamu harus tunjukkan sama saya ada manuskrip yang menyatakan itu bukan tulisan Yohanes, bukan mahasiswa tahun 1930-an ini, kita nggak tahu siapa ini yang pakai kumis ini. Kamu harus tunjukkan manuskripnya yang menyatakan itu Injil bukan Yohanes yang nulis. Data primernya mana? Kita nggak pakai data mahasiswa kayak gini. Ini kan sudah ditunjuk ini. Moderator, yang nulis saya ini bapaknya. Saya tadi menunjukkan disertasi juga. Itu bahkan dibacakan di internasional. Iya, makanya buku. Kan sama kan. Kok lo bilang data mahasiswa? Iya. Lo kamu kan tidak menerima kan? Data itu IAIN lo. Bisa tunjukin ya. Nah itu nanti silakan kalau tidak mau diterima silakan. Ini kan menghadirkan data nih. Memang ini tulisannya, di dalam buku tulisannya seperti ini ya? Iya, gua tanya. Ini berarti kan baru ditulis tahun 1900-an. 30. Sekarang aku tanya, siapa yang mengatakan, atas dasar apa dia mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes, mana manuskripnya? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, mana manuskrip yang menyatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Tunjukin sama saya data primernya. Jangan orang tahun 1930 pendapatnya dia ketemu Yohanes saja enggak? Lah iya, nanti kan silakan Ibu Sangga. Silakan Ibu Sangga. Sudah apa yang disampaikan. Mau disangka bagaimana datanya tidak valid? Yang dibuat itu siapa latar belakangnya? Siapa profilnya? Siapa isinya jadi ini? Jadi begini, gini moderator. Nanti Ibu Sofia tinggal mau sama Nyangga bahwa itu buku tidak jelas atau mungkin penulisnya kenal. Silakan kan. Udah, biar Ustadz Wafi aja yang mengatakan siapa yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes. Udah itu. Iya kan sudah dijelaskan, jadi nanti tinggal disanggah gitu. Apakah ini orang yang sama ini? Ini sama orang yang tadi. Dia ini tidak punya keilmuan teologi ya? Bukan. Iya, jadi sama, nanti silakan Ibu sama, Sofia. Jadi ini silakan nanti Ibu Sofia ini menjawab. Ini tidak ada keilmuan dengan teologi ya dia ini? Ya ini, yang mau debat ini siapa sebenarnya? Oke, sabar. Sekarang begini, datanya ini tidak jelas. Coba kalian perjelaskan siapa yang nulis namanya biar kami lihat. Saya mau saya mau tanya data primer yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes. Siapa yang ngomong? Loh, itu justru jadi pertanyaan saya. Kalau memang itu jadi pertanyaan saya. Datanya. Saya kan mau nanya saya tunjukkan sama kamu data primer manuskripnya yang menyatakan ini tadi begini Bu. Tadi kan itu di pernyataan beliau menyatakan itu. Nah, itu yang mau ditanyakan ke Ibu apakah betul Injil Yohanes itu tidak bingung ini, soal penulisannya kayak gitu ini kan. Profesor Dr. Aib. Ini Profesor Dr. Aib Aziz itu profesor kedokteran hewan ini. Aduh, jadi disangka. Ini kedokteran hewan baru penelitian melalui kebersihan daging yang mengatakan mikrobiologi pangan. Ini kan kalian bilang tadi kan Profesor Fahim Aziz. Sudah. Jadi begini. Ini kita berikan kesempatan kepada Pak Fiatu jawab tadi karena mereka sudah bertanya. Iya. Oke, jadi begini. Begini, silakan disanggah. Udah biar aku jawab. Oke, dijawab aja Bu. Jadi yang menyatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes itu nggak ada dasarnya ya. Scholar tahun 1900-an. Siapa itu kita nggak kenal. Ini saya tunjukkan Anda datanya. Bisa lihat screen saya?
Kelihatan enggak saya sebenarnya? Bisa, Bu. Ini ya? Diskusi apa ini? Dari tadi dipotong-potong, kemudian langsung diganti. Saya tanya, tadi kamu mengatakan, saya tanya, siapa yang mengatakan Injil Yohanes itu bukan tulisan Yohanes? Saya belum selesai menjelaskan, sudah dipotong-potong, ribut-ribut, iya, langsung diganti. Sudah, ya, biar dia selesai dulu, biar dia selesai dulu, biar dia selesai dulu. Sorry Bu Sofi, saya ingatkan tadi dia sudah bertanya. Nah, Ibu Sofi belum menjawab tadi pertanyaannya, maka saya bilang kasih kesempatan Ibu Sofi Atul menjawab. Kok dia sudah framing jauh, jangan main framing dong dari tadi. Hey, kalau tidak mau di framing jangan dipotong-potong dong. Dia keluarkan dari mulutnya, saya hanya diam loh. Saya tidak pernah mengganggu waktunya dia, saya tidak loh. Waktunya Pak ini Pak Ustadz sudah habis Pak. Saya perhatikan waktu dari tadi. Iya, karena tidak dipotong-potong kan. Dari awal saya sering dipotong-potong itu. Sering dipotong-potong saya diam. Waktu saya perhatikan. Ini sudah waktunya Ibu Sofiatul menjawab. Dia belum menjawab dari tadi. Kamu enggak, kamu yang saya undur, kamu yang jadi moderator. Loh, kalau Bang Brewok mundur jadi moderator, saya mundur saja. Ngapain? Diskusi saya sudah ada sehat dari awal. Gimana mau konsentrasi? Dari awal jadi, itu jadi aturannya jangan dipotong kalau orang lagi bicara. Kayak gitu. Okay, supaya kita saling menghargai. Dulu. Kita main dulu, jadi, deal dulu. Jadi saya bicara lagi nih jadinya. Itu kan ada timer. Itu kan ada timer. Kedua moderator, Kristen dan Islam mengatakan timernya. Dan di sini kan sudah ada timer. Gunakan itu saja. Yuk bicara. Iya, masalahnya ini dipotong mulu. 3 menit. Nah, itu tadi enggak pernah memotong pembicaranya Ibu Sofi kan? Oke, okay, sekarang punya, begini. Sudah ada timer. Silakan moderator kedua Kristen okay. Dan Islam. Oke. Okay. Tolong kalau dikasih data-data yang benar. Itu aja dulu. Bagaimana emangnya data saya enggak benar? Emangnya saya data saya enggak benar? Bagaimana dokter hewan berbicara soal Alkitab? Hey. Sekarang gini, kenapa Anda yang mau mengklaim gitu? Ini kan tinggal nanti di cross check. Itu kita dia pernah mengklaim apa yang Ibu Sofi tadi tampilkan kok. Saya bilang minta data yang benar, kan itu sudah ada dalam aturan. Sudah disepakati dalam aturan. Gimana? Coba kalau saya mengejar juga data Ibu Sofi tadi bisa. Sudah. Oke, kalau begitu silakan Ibu Sofi Atul untuk menjawab. Jangan dipotong. Ya, data kamu tadi ketika saya mengatakan siapa yang mengatakan Yohanes yang nulis bukan Injil Yohanes, kamu enggak bisa menunjukkan, malah nunjukin apalah tadi, gua enggak tahu Fahmi siapa tahun 1900-an. Itu bukan data yang kita pakai valid. Kalau kamu mau nunjukin data sejarah ini kayak gini nih, manuskripnya. Itu ada tulisannya. Ya. Kata Yohanan, Injil menurut Yohanes, itu kita punya manuskripnya. Di mana? Di Muratorion, Injil Muratorion. Saya tunjukin manuskripnya, ini tulisan Yohanes nih loh, tulisan bapak-bapak gereja. Jadi kalau kamu menunjukin, ini saya punya bukunya, kalau kamu baca, Eusebius juga menulis, ya, tentang keempat Injil, kitab penulis Injil itu. Ya, ini tahun 200-an, ini seorang sejarawan. Dia mengutip juga, ya, bapak-bapak gereja dari Clemens, dari Alexandria, dan Papias. Ini pelaku sejarah, ini lebih dekat dengan sejarah, bukan hidup tahun 1900, ini mata rantai para rasul, sanatnya jelas. Ya, siapa yang menulis itu jelas. Ya, kemudian kita mempunyai juga ini lainnya nih, Faustus dari Mileve. Ya, dia pertama kali mempertanyakan, apakah benar nih penulis Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya. Kemudian tulisan dari Santo Agustin ini tahun berapa? Tahun 400-an di Contra Faustum Manicaeum. Ini jelas. Itu sanad, itu periwayat siapa menulis Injil itu diwariskan kepada kita di gereja itu dengan mata rantai para rasul yang jelas. Ya, ini banyak nih kesaksian bapak-bapak gereja kita. Oke, waktuku tinggal berapa lagi nih? Makanya gua nggak suka di timer. Ya, ini Tertulian. Ya, jelas dia menyatakan di dalam bukunya Against Marcion. Tertulian ini tahun 160-225 Masehi, jauh, bukan tahun dia pakai dasi itu. Ya, dikatakan, aku meletakkan dasar tulisanku dari pernyataan dokumen Injil yang ditulis oleh rasul-rasul. Di antara para rasul adalah Yohanes dan Matius. Ya, jelas ini. Ya.
Nih, Injil, ini against heresy tulisan Tertulian juga bab 36. Ini kamu bisa baca. Ini loh data sejarah primernya. Ini aku nanti aku harus cari nih ya. Manuskripnya yang ada tulisan kata Yohanan itu ada di manuskripnya. Bukan kita ngarang-ngarang. Kalau yang nulis itu Injil Matius adalah Injil Yohanes adalah Yohanes. Clement juga menyatakan ini ya, Clement itu tahun 150-215 Masehi. Dia menyatakan Injil Matius dan Lukas ditulis oleh siapa nih? Injil Markus ditulis atas permintaan Khotbah Petrus di Roma. Jadi Injil Markus itu disebut juga dengan Injil Rasul Petrus. Dan Injil Yohanes yang terakhir ditulis atas permintaan seorang teman, yaitu Rasul Andreas dan murid-murid Yohanes. Dia dengan jelas di tahun 150 sampai 200 masih Clement dari Alexandria, ini ada suratnya sampai sekarang. Dia menyatakan Injil yang terakhir ditulis adalah oleh Santo Yohanes. Kemudian Markus, pengikut Petrus, ada bersama Petrus secara terbuka mengkhotbahkan Injil di Roma. Jadi Injil Markus itu disebut juga Injil Petrus. Itu adalah khotbah Rasul Petrus yang dicatat oleh Yohanes Markus. Ya. Kemudian dia menyatakan begini, Petrus menulis Injil yang disebut dengan Injil Markus. Dari hal-hal yang dikatakan oleh Petrus, sama seperti Lukas, diakui sebagai pena yang menulis kisah para rasul. Jadi jelas, yang menulis kisah para rasul adalah Lukas. Dan dia menerjemahkan surat-surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Ini loh kita punya catatannya. Nih, mana ya gue tunjukin lagi. Ini gue perlu waktu. Kalau lu mau bahas kayak gini-gini, gak bisa gue di timer kalau lu mau tahu. Ya. Ini kita punya catatan-catatan yang luar biasa. Nih, Irenaeus. Nih, Irenaeus dari Lyon, tahun 130-200 Masehi against heresy. Jadi, Matius mengeluarkan Injil tertulis di antara orang-orang Yahudi dalam gaya Yahudi mereka sendiri. Injilnya dalam bahasa Ibrani. Ketika Petrus dan Paulus sedang memberitakan Injil di Roma. Loh, jelas ya tadi ya. Sama nih, catatannya sejalan. Gak ada yang beda. Tetapi setelah kematian mereka, Markus menulis, karena dia itu juru tulis Petrus. Dia menyerahkan kepada kita secara tertulis apa yang dikatakan oleh Petrus, yaitu Injil Markus. Itu adalah perkataan Petrus tentang Yesus. Dan Lukas, pengikut Paulus, juga memberikan kita buku Injil. Belakangan yang terakhir, Yohanes yang nulis Injil. Ketika dia tinggal di Efesus, Asia. Jelas ini tahun 130-200 Masehi. Ya, Papias. Tahun 125 ini muridnya Rasul Yohanes langsung. Ya Matius yang nulis Injil, dia menulisnya dalam bahasa Ibrani, sama kesaksiannya dalam dialek Ibrani. Kemudian Markus juga menulis Injil menjadi penerjemah Petrus. Nih lihat nih, sama semua, enggak ada beda. Ini sanadnya jelas. Kita tahu. Ya. Kemudian Papias menyatakan Yohanes Markus nih melayani sebagai juru tulis Rasul Petrus. Ya, menulis dengan akurat semua yang dia ingat. Bukan secara berurutan dari hal yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan. Ya, Eusebius memberitahu kita bahwa Papias juga mengatakan Rasul Yohanes sebagai penatua gereja, memberitahu Papias bahwa Yohanes Markus menulis Injil berdasarkan ingatan Rasul Petrus. Nih, siapa lagi penulis Injil? Sampai habis gue suaranya. Nih, Kanon Muratorian, tahun 175 Masehi. Buku ketiga dari Injil itu adalah Lukas yang nulis, dan buku keempat adalah Injil Yohanes. Kamu mau lihat manuskripnya? Boleh. Tapi waktunya nggak cukup. Kalau kamu mau bahas ini, kita bahas satu persatu manuskripnya dalam bahasa Yunani. Saya tunjukin kamu manuskripnya. Ya, Injil menurut kata Markus. Ada tulisannya di situ. Injil menurut Markus. Injil menurut Yohanes. Itu ada tulisannya di manuskrip kita. Dan ini adalah bapak-bapak gereja pelaku sejarahnya dulu. Tahun 175 Masehi, bukannya pakai dasi tadi. Ini Justin Martin, tahun 150 Masehi, mengatakan orang-orang Kristen memiliki memoir tentang Yesus habis, yang disebut juga Injil. Waktunya habis. Ya. Nah, jelas ya. Ustaz. Oke. Monggo Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Oke. Kalau begitu saya mau bertanya begini, Bu. Di Yohanes, ya, Yohanes 1:6-8 kan tertulis begini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini maksudnya ada di buku Yohanes menyebutkan orang yang bernama Yohanes. Mungkin itu bisa dijelaskan, karena juga ada Yohanes 21 ya, butir 24-25 itu dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak
Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu ada di buku Yohanes, menyebutkan orang yang bernama Yohanes. Itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya gimana. Karena begini, kalau saya di apa ya, di websitenya The Biblical ya, The Biblical itu berbahasa Inggris ya, saya tidak terlalu paham sebenarnya bahasa Inggris, tapi sudah saya terjemah lewat teman-teman saya bahwa di sana juga dikatakan kalau kita mungkin tidak pernah tahu pasti siapa yang menulis Injil Yohanes, sama seperti kita tidak tahu siapa yang menulis kitab Matius, Markus, dan Lukas. Itu ada itu Bu, keterangannya. Nah, di anu itu Biblical itu ada di Google, itu ada itu Bu. Monggo dijelaskan kira-kira gimana jawabannya. Ya, saya sudah mengatakan kita enggak pakai. Oh, sabar Bu. Sudah selesai ya Pak Ustaz ya, menggunakan waktunya Pak Ustaz. Iya, ini sebenarnya kurang berapa sesi ini? Kok anu, berapa enggak dihitung Bang? Dua lagi. Pertanyaannya sudah maksimal? Sudah selesai. Oke, silakan Bu Sofiatul. Jadi ketika kita mengatakan Injil menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu merupakan sanad dari para rasul, ada periwayatnya. Pertama. Yang kedua, dari bukti manuskrip sendiri ada tulisannya. Ya, kalau kamu mau ada waktu saya tunjukkan, ada tulisannya tuh manuskripnya menurut kata Markon, ini Injil menurut Markus, ini Injil menurut Yohanes, itu ada tulisannya. Ya. Jadi kesaksian-kesaksian dari periwayat-periwayat itu jelas. Ya, sama seperti Taurat, itu nggak ada tulisannya, ditulis oleh Musa, nggak ada kitab Taurat dikasih judul. Kayak sekarang ini misalnya tadi ya kamu bikin buku, Taurat kitab kejadian by Musa bin Imron, nggak ada. Tapi orang-orang itu tahu itu tertulis Musa. Dan diedit sama Yosua, itu mereka tahu. Kenapa? Sanad periwayatnya itu turun-menurun bahwa kitab Taurat ini diatributkan. Ya, sanadnya diatributkan atau nulis Musa sampai zaman Yesus tahu. Bukankah dalam kitab Taurat Musa? Padahal enggak ada di situ ditulis kitab kejadian by Musa yang nulis. Enggak ada kayak buku-buku sekarang kena copyright. Itu yang kamu harus tahu. Kitab-kitab Yeremia di situ dituliskan. Inilah datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Kita tahu, oh ini kitab Nabi Yeremia. Tapi yang nulis juru tulisnya. Yeremia itu punya juru tulis namanya Baruk. Makanya ada kitab Baruk. Itu juru tulisnya Yeremia. Para nabi itu tidak pernah nulis dewe. Begitu juga dengan Paulus, itu dia punya scriber atau juru tulis, scribal. Ya, tapi kita tahu kenapa suratnya Paulus di situ ada, tapi tidak ditulis kitab ini ditulis oleh Paulus, tidak begitu. Apalagi kitab Taurat. Ya, kitab Ayub yang nulis Musa, nggak ada kitab Ayub by Ayub, nggak ada gitu. Ya, nah. Begitu juga ketika kita bicara Injil, bukan enggak jelas. Lah kitab Taurat kok bisa ngomong Musa itu mana? Saya minta mana manuskripnya yang ada tulisannya ditulis oleh tangannya Musa mana? Ya enggak ada. Ya, jangan kuno kalau kita bicara manuskrip. Kenapa? Belum zaman mesin cetak, belum zaman copyright. Nah, Yohanes siapa lo? Jelas lo di sini lo. Yohanes ini Yohanes Pembaptis. Wong ini lo bawahnya dikatakan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Lho bocong ini kok ya ora jelas ki lho. Kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi bertanya apakah engkau Mesias? Siapa Yohanes ini lho? Ini lho. Nih, Pak Gedeke. Yohanes Pembaptis. Lah yang nulis apa? Murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes rasul paling kecil. Karena nama waktu itu tuh memang pasaran. Nama Yesus aja bukan cuma Yesus Kristus Tuhan kita, banyak ono Yesus Barabas. Yesus, itu namanya Yeshua, itu orang Yahudi itu nama Yeshua, itu nama manusia. Banyak, bukan cuma Yesus kok. Tapi yang disebut Al-Masih atau Mesias, ya cuma Yesus yang dari Nazaret. Anaknya Yusuf dan Maria, anak Daud, sang Mesias. Pada waktu zaman dia namanya Yeshua banyak. Ya, jadi jelas ini jelas. Tulis bocong ini orang jelas kan loh, Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian. Dia kan harus datang lebih dulu sebelum Yesus, dia memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu sang Firman yang menjadi manusia. Lah yang menulis kitab Yohanes ini siapa?
Ya Yohanes muridnya Yesus yang paling dikasih paling kecil. Petrus, Yakobus, Yohanes itu murid yang dikasihinya. Ya. Jadi memang kamu kalau bicara manuskrip jangan berharap ya. Kayak buku-buku modern ditulis oleh ini Andrew Rippin. Tadi yang saya jelaskan, copyright, penerbit, publisher, yo no no. Oh, jenengane manuskrip. Ya, itu misalnya tulisan Plato, dari mana kamu tahu itu bukunya Plato? Ini loh saya lihatkan semua manuskrip perjanjian, manuskrip selain Alkitab. Tulisannya Herodotus, tulisannya Plato, tulisannya Aristoteles. Mana sekarang manuskripnya yang mengatakan inilah tulisan Aristoteles? Orang-orang. Dari murid-muridnya kita mengetahui, oh ini pengajaran Aristoteles disalin terus-menerus oleh murid-muridnya. Gitu loh Pak, caranya mikir sampean kalau kita bicara manuskrip. Tulisannya Aristoteles, ono tulisan itu by Aristoteles, yura ono mau jenengan ini manuskrip. Tapi dari murid-muridnya kita mengetahui ini diatributkan tulisannya Aristoteles disalin terus-menerus oleh murid-muridnya. Gitu. Tulisannya Tacitus, Plinius Muda, dari mana kita tahu? Lah disalin ada manuskripnya. Loh saya tadi saya tunjukkan manuskripnya. Kan nenek ngomong kayak gini tuh aku enggak bisa di timer. Kalau kamu mau tahu detail kita enggak bisa pakai timer. Kembali ke moderator, kedua moderator Kristen dan Islam. Oke, ya, jadi bang. Jelas ya. Kita tahu dari mana, dari sanad murid-muridnya, perawinya, dari tulisan bapak-bapak kita, dari kesaksian. Ya, siapakah penulis Injil itu dan dari manuskripnya sendiri jelas tulisannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kalau ada waktu saya akan tunjukkan manuskripnya tapi saya perlu waktu untuk cari. Ya. Ini waktunya masih ada apa masih jalan nih? Saya mau nunjukin tadi itu, tapi saya perlu waktu untuk nyari nih. Masih jalan bu, masih jalan ya, bu. Intinya begitu ya. Terus yang kedua tadi dia ngomong apa? Pertanyaan tadi siapa yang nulis Yohanes? Yang kedua dia nanyanya apa tadi? Dia nunggu di apa? Di websitenya Gospel of Johns itu ya, Bible History Daily itu ternyata mengatakan. Kalau apa kita mungkin tidak pernah tahu pasti mana, siapa mana yang menulis websitenya Injil Yohanes. Tunjukin. Ya, websitenya okay. Tunjukin. Kamu share screen websitenya. Oke, okay. Sip. Oke, okay, ditahan dulu waktunya karena ini bukan waktunya ya, Pak Ustadz. Bentar, aku lagi nyari manuskrip juga. Makanya enggak bisa naik gini tuh di timer. Kamu kalau mau tahu detail, kalau timer tuh debat, backfire kita. Tapi kalau kamu mau belajar betul-betul, kita bedah Quran, kita nojok buat timer aku. Ya, tak tunjukin detail satu-satu. 8 jam tak lakoni, 12 jam ayo. Jadi ini ya. Ngomong saya tidak menunjukkan detail. Ini websitenya di paragraf ketiga. Nah, ini bu websitenya bisa dilihat bu. Apa nama websitenya? Ini. Aduh, ini chatnya menghalangi. Biblical Archaeology. Terus mana Pak? Datanya mana itu Pak? Tolong dibuka. Bapak tunjukin Pak. Pertanyaan Bapak berdasarkan yang mana Pak? Alinea yang mana Pak? Saya. Iya Pak. Enggak sama, Ik. Saya tunggu dulu. Bentar, aku lihat dulu ya. Profil websitenya itu ya.
ini. Coba Bapak, coba dibaca dulu Pak dan Bapak artikan biar kita tahu apa Bapak paham. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Linknya aja, kasih linknya Pak. Halaman berapa itu? Ini di paragraf ketiga Bu, ini. Bisa nggak ke linknya di anu Pak, di chatting? Tak chatting ya? Iya, di chatting, buang di chatting. Oke. Okay. Nah, kira. Nah, maksudnya Bapak bertanya tapi Bapak enggak bisa paham yang ada di situ Pak. Gimana itu bisa Pak? Maaf Pak, ditanya dulu Pak. Kamu dasar pertanyaan Bapak. Tadi dia klik apa itu kok malah di ini? Ini. Saya kirim di chat link-nya. Monggo Bu Sofia dibuka. Enggak ada. Ya, biar langsung kebuka itu. Aha. Di paragraf ketiga. We may never know for itu. Mana enggak ada. Coba jenengan screen. Maaf Pak, itu titipan pertanyaan siapa Pak? Saya kan belajar sehari ini Pak. Sampean enggak usah ikut-ikut. Saya kan biasa belajar. Titipan siapa kita tahu. Kita belajar itu ketika bawa data bukan primer gitu. Oh itu. Mana-mana. Hanya menampilkan harap, tapi nggak tahu artinya. Nih loh. Aku udah buka websitenya. Terus kamu buka yang mana ini? Mana? Buka yang mana? Tak bukain terus, sini. Ke bawah. Si. Tak itu loh di chat itu. Itu ada di chat obrolan itu. Ada di chat obrolan itu, di obrolan Zoom. Mana nggak ada? Gini kok yang terakhir Pak RB no kirim link saja bro, biar kita cek. Nggak ada Pak. Coba ini ya, saya buka lagi. Coba saya share screen. Oke. Okay. Enggak, maksudnya linknya Pak dikirim di chat. Enggak, ini loh. Ini loh, aku kan udah buka web. Enggak, aku kan udah buka website kamu. Kamu tinggal ngomong yang mana tak buka nih loh. Yang mana? Oh iya, Pak. Yang mana? Saya tumpangi ya, ini. Aduh, Pak. Kecuali saya memang mengaku bisa bahasa Inggris. Ini loh. Makanya saya kirim linknya di chat. Sebenarnya moderator enggak usah ikut bicara karena data dari Bu Sofia itu udah benar semua. Enggak ada. Oh, Bapak enggak boleh framing begitu. Moderator, ini. Gimana ini datanya ini? Ini framing moderator. Katanya data Ibu Sofia itu enggak benar semua. Kita cross check satu kali. Oke, kita cek data Bu Sofia itu kalau benar, Anda akan berkata dengan benar. Anda akan minta maaf di depan umum. Enggak, tunggu dulu. Ini ngomong apa? Gini. Kalau sudah dekat. Tadi sama Bu Sofia tuh enggak gitu caranya, Mas. Dari awal saya dikatain itu dan ini saya biasa. Ustaz, kemudian gini begitu saya biasa. Coba Chris, coba kirim ke chat utama Chris. Moderator ini sebenarnya udah adil dari awal. Tapi saya diam aja. Saya kan hanya menepis untuk tidak membuat framing. Kita uji data. Ada aku nggak ketemu tuh kamu punya ini. Kamu harus kasih aku apa ininya apa? Itu tuh ada dikirim ke chat utama itu Bu. Ada di chat utama. Mana Pak? Nggak ada Pak di chat. Jangan bilang nggak ada. Mas Brewo, coba Anda yang saya screen Mas Brewo. Bisa apa? Ini aku udah buka. Ini aku udah buka. Ini kan yang kamu tanyakan. Yes, saya kan bertanya bagaimana jawabannya. Kira-kira gimana itu? Bapak-bapak kira sudah loh, ini aja udah dari gini. Sudah clear ya. Origen Alexandrian ya. Sudah mengatakan wrote his Gospel of John. Di sini terus. Aja sudah ada loh ya. Terus bawahnya itu paragraf gospel bawahnya. Gospel of John commentary is easy to find. Some of the most theologians terus. In history have closely examined the text. Lah kesaksian bapak-bapak gereja tadi kan sudah mengatakan. Terus siapa bawahnya itu bawahnya turun, itu dibaca turun lagi, juga. Bu. Turun lagi Bu. Sekarang ya, dikatakan nih, we may never know for certain. Gak tahu dengan pasti who wrote the Gospel of John. Ya itu kan pendapat dia. Tapi tadi saya sudah buktikan bahwa memang dari kesaksian murid-muridnya dengan rantai sanad. Loh, oke, kamu tahu gak dari yang siapa-siapa saat ini kan? Sepakat di paragraf pertama tapi paragraf keduanya ditolak. Itu gimana itu? Ini kan pendapat dia. Loh, paragraf pertamanya mengatakan dengan jelas kok bapak-bapak gereja menyatakan ini atribut gospelnya ke John kok. Makanya baca sampai selesai dulu, baru disimpulkan. Nah, oke, okay. Waktu jalan ya? Belum.
Moderator, begini moderator. Narasumber bertanya sesuatu yang dia tidak paham. Harusnya dia memahami apa yang dia bertanya. Itu masalahnya. Nah, karena saya tidak paham, saya bertanya gimana sih? Ini kan yang ditanya bagaimana pendapat Ibu soal itu. Coba nanti Ibu Sofia menjelaskan, terus nanti Ibu Sofia menjelaskan. Nah, ini cuma hipotesis doang. Cuma analisa doang. Oh, gak diterima berarti jawabannya ya, itu ya. Loh, bukan ya. Kayak kamu tadi loh nanya nih, when hypothesis claim that John recorded the event that occurred before the arrest of John the Baptist. Ini kan dia cuma menganalisa ini siapa. Memang saya kan sudah mengatakan di dalam kitab-kitab itu enggak ada. Coba kita lihat Gospel of Mark. Ya, apa ada tulisannya di situ? Oh, ini ditulis oleh Mark, Matius. Yo ora ono, kan saya sudah mengatakan, nih loh. Nih dari sini nih, kamu baca dari Matius 1 sampai Matius 28. Ada enggak di sini ditulis Matius yang menulis kitab ini, ada enggak di sini? Oke. Waktunya habis Bu Sofia. Saya sudah mengatakan silakan, tidak ada. Monggo. Semua manuskrip itu waktunya dari sana perawi. Kayak kamu okay, di situ loh. Okay. Saya dapat dari ini, dapat dari bapaknya dapat dari kakeknya. Waktunya Ustaz. Oke. Okay. Sama dong, sama okay, kamu okay, lebih enggak okay, jelas okay. Itu okay, habis monggo. Dari mana dapatnya. Monggo Ustaz. Iya. Sebenarnya saya tahu diskusi ini sudah tidak sehat dari awal. Begitupun moderatornya. Tapi saya santai saja gitu. Saya juga biar santai saja. Monggo. Iya. Aduh begini. Pak, jangan nge-failing lah Pak. Yang nggak sehatnya di bagian mana Pak? Udah, biarin aja. Bukankah kesepakatannya itu moderator sama sekali tidak bisa bicara, hanya mengarahkan. Kenapa Anda mempermasalahkan data saya? Loh, kan data kita yang baca moderator Pak. Dan sudah kesepakatan kita harus udah, data yang jelas aja. Pak. Udah, Bill. Loh. Gitu. Karena saya bertanya, berarti karena saya ingin tahu. Oke, sekarang kamu closing statement, habis itu saya closing statement. Masih ada satu kali pertanyaan kayaknya. Dua kali malah ya? Dua kali lagi kalau nggak salah. Kita kan sudah ada kesepakatan, ada rule-nya, ada aturannya. Ingat-ingatlah. Silakan lanjutkan moderator dan narasumber. Oke, terima kasih host. Iya. Silakan Pak. Lagi. Satu kali kayak itu gue berapa lagi. Kali satu kali satu ya? Kali lagi Akila satu kali atau dua kali Akila satu kan ya sekarang sudah dia bertanya ya? Nanti satu kali lagi ya jadi okay, sekarang dia bertanya kita Sofia tuh menjawab satu kali gitu oke okay, karena Bu Sofia tuh Bismillahirrahmanirrahim saya ini belum jawab 8 menit loh monggo Ustaz 6 menit Bu kalau jawabnya. Karena Bu Syofiatul tadi membahas sanad ya, bahwa sanad dalam kodeks manuskrip dan lain-lain itu jelas sanadnya. Saya ingin tanya, standar sanad dalam penulisan Bible itu apa standarnya? Apakah hanya berujuk kepada bapak-bapak gereja atau ada penjelasan yang lain? Nah, standar ya yang pertama itu ya, standar dalam penulisan Bible. Karena ketika semakin banyak manuskrip dan pertanyaan saya kan tidak dijawab kan dari awal tadi kan. Markus 16 ayat 8. Saya kenapa kok jadi 2 ayat? Tadi diambil Bu Sofi, sabar dulu Bu Sofi. Nanti Bu Sofi, nanti ditanggapi. Nanti ditanggapi. Silakan Pak Ustaz. Dia bisa ngomong enggak jawab. Monggo Ustaz. Sudah saya jawab loh dari manuskrip mana aja tadi. Kamu mau buka satu-satu ayo. Putus lagi ini. 3 jam. Putus, oh, Bu Sofia tuh sabar. Makanya jangan framing. Ditahan. Iya. Ditahan dulu. Monggo Ustaz dulu Bu Sofia tuh. Silakan Pak Ustaz. Saya sudah jawab Markus 16 ayat 9 sampai 20. Iya, sabar Bu. Nah, ya kita enggak penting dengan menjawab Pak Ustaz, yang penting kita edukasi ke penonton. Oke, biarin aja dulu Bu. Silakan Pak Ustaz. Saya kan bertanya Saya bertanya ini ya terserah saya pertanyaannya apa kan gitu. Pertanyaan serah kamu, tapi jangan framing. Monggo Ustaz. Memang gak terjawab dari tadi kok. Sampean cuma bilang butuh waktu 3 jam 7 hari apa. Loh ini, kamu tadi gak lihat manuskripnya yang saya tunjukkan? Oke Bu, nanti kita akan. Makanya saya bilang, jangan. Saya terjemahkan satu-satu. Oke, saya terjemahkan satu-satu. Kamu jangan pakai timer. Tunggu dulu. Saya gak menjelaskan. Ini waktu saya ini, gimana moderator ini? Tadi saya sudah tunjukkan langsung. Oke, nanti diambil. Bapak kamu silakan. Masih gak jelas.
Iya Bu, kamu silakan bertanya Pak Ustadz tanpa ada bilang nggak menjawab karena sudah dijawab. Kamu cuma hafalan. Sabar Bu Sofiatul, biar nanti penonton yang menilai, oke? Okay? Manuskrip itu 66.000, kamu mau berapa jam duduk sama saya di sini? Iya iya Bu Sofiatul, sabar sabar. On the point, nanti. On the point Bu. Oke, okay, kita ke edukasi ke penonton aja Bu. Terserah menurut Bapak itu dijawab atau tidak, terserah dialah, suka-suka ingat dialah. Ya. Yang penting edukasi ke penonton. Oke, okay, silakan Pak Ustadz. Waktu Anda. Pertanyaan saya itu bukan masalah Markus 16:9-20 ya. Iya, yang saya tanyakan itu bagi dua, bukan dibagi dua. Bu, senang aja dulu, kenapa sih? Sabar. Monggo Ustaz. Sudah ya. Oke. Okay. Silakan Pak Ustaz jalankan waktu. Astu. Oke. Bukannya jangan framing. Iya, Bu Sofia tulis sudah. Bikin pusing kepalaku aja. Nggak bisa jawab ini Bu Sofiatul ini. Nah, oh, yang bisa jawab. Kalau aku aja nggak bisa jawab, saya kok sampai sekarang kalau itu kitab syair. Ini gimana sih? Nanti silakan aja dijawab. Nggak bisa jawab saya demi. Oke. Sudah. Bapak, tolong Pak, jangan diframing juga. Silakan dijawab nanti Bu. Jangan ada gilirannya. Oke Bu Sofiatul, bisa tenang nggak Bu Sofiatul? Makanya jangan framing. Waktu ini nggak ditanya. Iya. Nanti silakan disangka di waktunya Ibu. Kita edukasi ke penonton. Terserah mereka mau framing atau tidak, terserah mereka aja. Ditahan waktunya, karena Pak Ustadznya itu belum bertanya. Tenang, tidak usah emosi, nanti sangga. Oke. Silakan Pak Ustadz. Bertanya. Santai, bro. Oke, bertanya aja, nggak usah kesana kemari, Pak. Silakan. Loh, mau saya dikatain nggak bisa jawab dari awal sampai akhir, saya diem kok. Saya nggak bilang gitu. Santailah. Nah, pertanyaan jadi jawaban Pak dari Ustadz. Ah, Pak Ustadz ini gimana sih? Tanya lah, iya, Pak Ustadz. Kan, maksudnya beliau menjelaskan. Jawab ini. Ya, jawaban loh, dari sekarang giliran Ustadz ini. Jawaban dari Sofiatul itu mengenai Markus 16:9-20 nya itu yang dibahas. Padahal pertanyaan saya, kenapa di LAI Markus 16 ayat bukan ayat ya, butir 8 itu jadi dua paragraf. Bukan masalah 9-20 nya yang saya tanyakan, tapi Markus 16 butir 8 nya itu kenapa jadi dua paragraf? Kodeks mana yang mengatakan itu jadi dua paragraf? Gitu kan? Nah, sedangkan Bu Sofiatul dari tadi membahas kode-kode yang menerangkan bahwa Markus 16 itu 9-20 itu yang diterangkan. Padahal pertanyaan saya simpel loh. Meskipun Bu Sofiatul mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan doktrin, saya bukan bahas doktrinnya, saya bahas ayatnya. Kalau ayat-ayatnya saja sudah kocar-kacir, bagaimana doktrinnya? Kan seperti itu. Makanya Markus 16, utir 8, kok di LAI jadi dua paragraf? Karena alasan pertama ngambil dari tekstus, kan seperti itu alasannya. Ngambilnya dari mana? Mayoritas di tekstus, kan seperti itu. Ternyata gak sama ini dengan tekstusnya. Markus 16, utir 8-nya jadi dua paragraf itu. Sedangkan yang dibahas, yang dijawab dari tadi, adalah Markus 16:9-20 dari segala kodeknya. Kan gak nyambung toh, makanya saya tanyakan itu, saya tekankan lagi. Gak butuh 3 jam, cuma disebutkan aja. Kodek mana yang mengatakan. Sabar, ini masih waktu. Sabar, masih ada waktu. Sebentar, ada waktunya. Jawabannya cuma satu nih loh. Ini saya tunjukkan okay, ya. Oke, nanti. Kasih waktu dulu, sabar, ditahan dulu waktunya. Silakan Pak Ustadz. slow Bu, saya kan santai toh dari awal loh, santailah gitu. Kalau kecuali lawan sampean itu Mas Kores, Uni Riva, saya santai dari awal kok. Jadi nah, seperti itu. Nah, ketika ya tekstus ternyata yang dikatakan itu mayoritas mengambil dari itu, kok di LAI tidak sama, dan ternyata dari kodeks yang tertua juga tidak sama, maka kenapa yang lebih muda itu yang dibenarkan, seperti itu. Kenapa kok tidak ngambil yang tertua, atau yang disebut dengan, meskipun penemuannya kata anti ya, pada tahun 1800, ternyata ada yang lebih dituakan, dan itu disepakati, ada pada abad 400 ya, abad keempat,
ternyata tidak dipakai, makanya banyak yang hilang perikopnya itu. Mungkin bisa dijelaskan itu. Kok yang muda ini lebih di depan seperti itu? Oke, silakan Bu Sofia. Masih kamu nggak mengerti ya? Bagaimana proses terjadinya Alkitab kita nih? Kamu lihat nih, New Living Translation ya, sama dengan yang kamu tadi katakan. Ini kan yang kamu maksudkan? Ada afterward Jesus Himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amin. Ini kan yang kamu katakan? Ya enggak? Saya tegesin dulu nih. Jangan-jangan nanti pertanyaanmu keliru lagi. Kamu menanyakan ini dapat dari mana? Betul. Jangan framing dong, kok pertanyaan saya keliru, kok framing, ini sabar, kok dibiarkan sama moderator ini? Saya sabar. Tanya, yang kamu tanyakan adalah Markus 16 ayat 8 sesuai ini, pertanyaan yang sama anda, dengan RRI, dapat dari mana? Benar apa enggak pertanyaanmu? Coba kita buka di LAI saja, itu ada dari dua paragraf itu, kan gitu saja toh pertanyaan saya? Mana jadi dua paragraf itu mana, aku tanya, mana? Ini Markus 16 ayat 8, mana jadi dua paragraf? Ditahan dulu waktunya. Makanya jangan framing. Santai. Ditahan dulu waktunya. Jangan dijalankan. Santai di pinggir pantai, makan sate sambil bawa petai. Santai di pinggir pantai, melihat cewek yang bohai. Makan satay, bawa petai. Yes. Saya screenshot ya, terus saya anu. Gak usah screenshot. Kamu mengatakan itu dibagi dua, Markus 16 ayat 8 itu dibandingkan dengan apa, aku tanya. Tunggu dulu. Tolong Pak, jangan data bahasa Arab lagi, Pak. Nah, ini kan framing lagi kan? Ini gimana loh, ini? Moderator, saya framing ya, dari tadi datanya bahasa Arab fakta demikian. Saya framing nah, moderator. Udah, biarin. Saya minta aduh, data yang jelas. Udah, biar. Moderator seperti ini dipecat saja. Tidak berguna ini, tidak manfaat ya, moderator. Tolong nanti moderator yang Islam tunjukkan peraturan mana yang dilanggar. Yang Kristen juga. Iya, artinya ya, ini, artinya omongan saya dipotong-potong terus itu udah kalau memang bisa ikutin peraturan kan bagus. Jadi, ya ini saja sudah melanggar, bukan juga. Moderator bisa masuk ngomong kan? Ya coba sebutkan peraturan mana yang dilanggar. Iya kan ya. Selain moderator enggak boleh ada yang bicara. Ya bacakanlah peraturannya biar tahu ini audiens yang di YouTube. Cepat, orang barbar. Pertanyaan terakhir, habis itu closing statement. Ah, ribut, weh. Nah, ini biar berlangsung keduanya aman, damai, kondusif. Ya, lanjutkan. Yuk. Kok ada logoku, toh? Ya, kan apa saya itu dibandingkan sama apa? Ya, aku tanya, dibandingkan sama apa? Alkitab bahasa Arab, maksudmu? Oh, enggak butuh bahasa Arab. Oke. Kalau bukan aku tanya, yang keriting-keriting di bawah Kak Cacing ini apa? Katanya kamu tadi ngambil teks tuh. Gimana sih? Loh, di teks tuh coba dilihat di teks. Alkitab Perjanjian Baru kita bahasa Yunani. Kamu bisa bahasa Yunani? Tak takoi. Saya enggak bisa bahasa Yunani. Saya enggak bisa ya sudah lah kok mau tunjukin keriting-keriting cacing ini ya. Aku enggak ngerti juga tuh ya. Saya mau tanya sih apa? Oh, iya. Ya jangan sama-sama enggak ngerti ya. Jangan framing. Sampean bahasa Arab Alif Ba aja mungkin enggak hafal sampean. Mau ngapain aku bahasa Arab? Makanya masa akan datang. Masa akan datang akan ada debat bahasa Arab Inggris. Dalam bahasa Arab siap kan bilang. Nanti lu siapin bahasa Arab, Inggris gua translate. Gua bisanya Inggris Indonesia. Ya, kamu saya kasih tahu kalau saya bisa bahasa Arab habis kamu. Ngerti? Ya, kalau kamu memang bisa bahasa Yunani, monggo dibaca ini. Nah, itu. Masa akan datang. Sekarang itu bahasa yang apa? Yang kamu tanyakan itu apa? Kita tidak cocok kenapa dengan bahasa jadi Yunani. Kenapa jadi dua paragraf? Mana yang tidak cocok? Kamu bisa bahasa Yunani enggak?
coba di copy paste itu bener apa ora? Loh, gimana sih? Ini kok ditanya sih? Mana balik nanya? Loh. Saya pertanyaan sudah ngomong ini loh. Pertanyaan jawabannya juga simpel, diambil dari tekstus resep. Tolong ya, dua narasumber, Kristen dan Islam, itu timernya lagi nahan-nahan itu. Gak keluar-keluar. Iya, benar. Saya sudah mengatakan diambil dari siapa, tekstus resep. Waktunya saya apa? Waktunya Bu Sebentar. Saya waktunya sudah Ibu mengatakan Sofie. LAI menggunakan tekstus resep. Ini loh, aku kasih. Kamu gak mudeng-mudeng ya, tekstus resep itu sih loh. Ya aku kasih terjemahan Interpreter Hebrew Bible ya. Makanya karena sampean mengatakan ngambil dari tekstus, kenapa di Markus 16? Sebentar, kamu tahu enggak tekstus Receptus itu berapa ribu manuskrip yang kepake? Waduh. Mungkin yang ayat itu aja, Bu. Mungkin yang ayat itu aja ada enggak? Kita fokus ini saja, Bu. Kita fokus ini saja gitu loh. Ini loh aku lagi buka. Kan ojo ribut. Suara sampean kok berubah kayaknya, Bu? Ngimbangi toh kamu ya ngapa kok? Kok jadi orang Jawa sekarang? Emang aku orang Jawa. Aduh. Mana sih enggak cocok nih lo? Tak sebentar kamu tarik itu screenmu. Mana sih enggak cocok nih lo? Aku tunjukin Interlinear Hebrew Bible. Nih lo, Interlinear Hebrew Bible. Ini Markus 16 ayat 8 ya toh sih mbok tanyake toh? Iya, enggak. Mana yang kamu katakan tidak cocok tuh mana? Yang kamu bilang terbagi dua tuh mana? Tadi kan saya sudah tampilkan nah, ini lo cocok ini lo sama kata per kata. And they went out quickly and fled from the sepulchre for they trembled. Coba buka LAI. Neither said they anything to the man for they were. Coba buka LAI. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan ada. Tolong kedua narasumber, kedua narasumber mempercepatnya. Kalau tidak ada, ngapain saya screen barusan? Jangan dibilang ada. Yang ada, jangan dibilang tidak ada. Verto, tidak fair play. Macam tak pernah nonton kalau tidak ada ngapain saya screen barusan kan sudah saya screen barusan bro gimana profesional bro daya makanya ini kan yang kamu tanyakan yang kamu bicara. Tanyakan ini toh dengan singkat ini toh yang kamu tanyakan benar nggak yang kamu tanyakan terus. Ayat ini toh terus kok tidak sama dengan tekstus lo lah ya saya jelaskan dulu yang kamu tanyakan ini kan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya ini menurut kamu tidak ada di sini toh ya enggak. Iya terus. Kan tadi saya sudah mengatakan, ya di terjemahan manuskrip satunya ada, di manuskrip lainnya tidak ada. Manuskrip LAI itu bukan, ini loh, kamu lihat ada yang tanda dalam kurung biasanya manuskrip LAI. Nih aku tadi mana tadi? Nggak usah, ya. Yang lain nggak usah ngomong. Kebanyakan ngomong. Bentar, timer sebarang. Jalan kan? Jalankan timer ini dong. Ada. Jalan timer. Itu apa timer ditanyakan? Jangan dulu jalan. Bagaimana baru mau buka data? Kalau ditampilkan data, macam mana timer berjalan? Dan lama tadi berdua-dua itu. Nggak bisa. Ini kan timer dia lagi. Bertanya, jalan atau tidak? Tuh. Belum. Ya kan saya sebut ditahan itu dulu. Tahan dulu. Mana datanya? Sudah, mana sudah yang bukan moderator enggak usah ngomong lah. Enggak usah ditahan bulan. Dulu moderator. Mau berapa ditahan bulan? Dulu. Ditanya, mau berapa aduh, bulan? Ini coba. Dapat enggak? Kalau enggak ngerti bilang enggak ngerti. Kalau ngerti bilang ngerti. Ini yang berapa bulan? Cari Ibu Sofia, ini cari. Ya silakan ya. Cari. Itu kan tinggal hitungan bulan. Mau berapa bulan? 9 bulan kayak orang hamil kah? Lama kan? Iya, biar aja ini. Yang saya hadapkan ke keduanya, baik Kristen mau Islam, bukan santai. Enggak usah dikomen. Saya hostnya di sini. Hostnya aturannya moderator yang bicara. Oh iya, ya, saya memerintahkan kedua moderator. Kamu ini juga rewo. Nah, itu timernya. Timernya minta makan dulu itu. Sekarang Pak Kodek yang harus menerangkan dari pertanyaan Anda.
karena dia adalah host di sini ya. Ibu Sofia sudah, Ibu Sofia sudah mencari, Ibu Sofia sudah mencari itu. Iya. Di kodek mana tambahannya itu kan gitu kan. Oke, pasti ada, cuman kan saya harus nyari. Nama, ya. Kamu tahu enggak manuskripnya berapa? Ya wes, saya mau tidur dulu, cari dulu wes. Ya, kamu juga cari tuh, kenapa bukumu tuh jadi kitab syair? Halo, gua cari, banyak cari. Oh iya ya, kamu juga nyari lah, bukumu jadi kitab syair gitu. Lu renungin tuh, kenapa jadi syair rumahnya Umayyah bin Abi Salt bisa masuk jadi ayat-ayat dalam. Cari dulu Bu, cari dulu Bu. Ini penonton menunggu loh. Peraturannya itu enggak boleh membalikkan. Emang gua pikirin. Peraturannya itu sekarang fokus gitu, enggak usah peraturan lagi. Ini host sampai sudah jengkel nunggu ini. Iya. Ini kalau enggak jelas-jelas kan juga nih enggak bakalan ketemu ini, enggak bakal mengatakan ketemu. Yang namanya variasi teks itu ribuan. Ya, kamu suruh saya cari kodeks yang dulu, mana, papirus yang mana. Bangunkan saya Mas Brewo ya. Saya itu tidak akan terpancing baik dari Kristen sama dengan Islam ya. Saya itu host, jadi adil. Jadi jangan klaim bermain play role play itu enggak laku ini, sama ini, saya. Yang penting jelasin ini. Selesaikan ini. Host. Jangan bermain kata, data bicara, host. Tunjukkan. Silakan moderator dan narasumbernya. Mereka bertanya sesuatu yang mereka tidak paham sehingga ini membutuhkan waktu, mereka tidak mengerti juga. Gitu host. Ya ditolak lah kemungkinan, mungkin netizen akan bilang itu ditolak saja. Sebentar, aku cari dulu. Ini kan yang debat sudah bersedia gitu. Jadi kasih waktu mereka lah, mereka yang berdebat. Aduh, aku pusing dengan kalian. Shut up. Kan tadi saya sudah kasih kata-kata, kalau enggak ngerti, aku jujur di depan netizen ini, penonton, enggak tahu, enggak ngerti. Kalau ngerti bilang ngerti. Kalau mau cari sekarang kan ada waktu. Silakan. Iya, cari aja sudah. Nanti kalau sudah ulang tahun, bangunkan saya. Ulang tahun? Tahu, urusan pribadimu itu. Ya, urusan pribadimu, jangan campurkan. Sampai Yesus datang kedua kali, kok. Nanti kalau kau nggak bertobat, tau nggak? Cari dulu. Ini. Cok sar kasar. Lah iyalah. Itu timernya sudah bisa manuscript of the gospel. Others manuscript. Aku santai kok, Bu. Cok sar kasar. Wedi aku, Bu. Loh, karena variasi teks itu banyak sekali. Kau suruh aku cari ribuan. Emangnya gue ini ahli bahasa Yunani, kutanya. Hah? Goleo sopo siro. Yang pasti ada. Cuman kan aku, kalau kamu minta, ini tepatnya papirus yang berapa, Bu? Kan gue mesti cari. Gue nggak bisa sembarangan. Ya itu, ya, benar, makanya ya. Kan ada sembarangan, cari dulu. Udah. Jadi dua-duanya dapat kerjaan, tugas mencari. Yang dua-duanya diam dong kalau lagi nyari. Lu ngasih gue tugas. Ya silakan, cari itu. Jawab pertanyaan dari Supi. Cari jawabannya. Wahai. Gini aja. Karena kalau kamu mau bahas, teks, variasi ini kan giliran kita bertanya. Manuskripnya gitu. Begitu banyak. Kamu kasih waktu jalanin saja. Banget. Nanti begini aja. Masalah nanti yang puisi-puisi itu, kita lanjutkan lagi, tapi debatnya dalam bahasa Arab, kamu akan kita aturkan waktu dengan orang Arab langsung. Jadi biar debatnya lebih berbobot, ya. Jangan lu keluarin bahasa Arab kita nggak ngerti, gua keluarin bahasa Inggris, lu kagak tahu. Ya, kita bego, ngerti kan lu? Jadi gimana nih, pertanyaannya Ustadz Wafi gimana nih? Di pending dulu atau gimana nih? Kalau kamu harus spesifik, variasi teks tuh banyak ribuan. Kamu ya, misalnya, kasih kita tema, bukan, kamu kasih kita tema. Lu mau bahas, misalnya Markus, tapi oh, pasti ketemu kan, Bu, ya? Pasti ada, kan, ya? Ada di situ, bisa tolong ditutup saja. Ya, nah, ketemu. Ini benar, Bu, closing statement. Kita lanjut next time. Jadikan PR aja, sudah, ada apa-apa. Nanti kalau sudah, sampaikan sama saya, Bu, ya. Nah, belum tentu, suka-suka aku. Jangan gitu. Pak Erben, masih adakah Pak Erben? Bisa tolong ditutup saja, Pak Erben. Jadi ya, terima kasih ya Pak Ustadz Wafi, terima kasih Bang Brewok ya. Kita akan Malam lagi next time ya, mungkin akan apa dengan format yang lebih baik ya. Ini baru siap. Moderatornya baru pertama kali ini mengadakan debat seperti ini, jadi kita akan perbaiki. Terima kasih ya Pak Brewok. Ya, saya minta maaf juga saya, Pak, ya kalau ada salah ya.
Ya, terima kasih ya. Pak Pak Ustadz atas kehadirannya. Kalau Pak Erben masih ada? Oke, aku ada. Terima kasih. Iya, mau diapakan Bu? Ditutup doa? Tutup doa saja, Pak. Mau diapakan gimana, Mas Erben? Oke, kita doakan. Terima kasih. Untuk kebenaran yang sudah diberitakan, berikanlah hikmat kepada semua yang mendengar, supaya bisa memutuskan kebenaran mana yang harus diikuti. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun mereka melalui pertolongan Roh Suci, sehingga kebenaran yang dibicarakan, kekurangan-kekurangan yang ada, Tuhan ampuni, dan itu membawa kepada pendewasaan, kepada dialog-dialog berikutnya. Berkati Bu Sofi, berkati juga Ustadz, supaya dia bisa menjadi seorang tokoh yang benar-benar mencintai Yesus. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Amin. Tuhannya Yesus, amin. Tuhan Yesus dong. Tuhannya Yesus ya, Bapak. Oke, makasih. Thank you, Mbak Sofi. Mohon maaf kalau ada kata-kata. Oke. Thank you. Nanti kita ketemu lagi ya, Ustadz Wafi. Kita atur lagi. Saya tidak mau dengan yang lainnya. Kalau dengan Ustadz Wafi, saya masih oke. Okay. Asik. Ya, itu di bawah yang Arab itu Bu, saya pengen bicara. Nanti di arrange. Live serentak ditutup. Ya. Semua dari Kristen dan Islam. Live-nya tolong ditutup semuanya. Sebentar, Bang Rewok. Tunggu sebentar. Siap. Semua ya. Oke, sudah ditutup semua. Nanti untuk kelanjutannya mungkin bisa hubungi Ibu Heni. Ya, Ibu Heni manajer. Ibu Heni. Ya. Ibu Heni manajer dari Pak Petra, dia hubunginnya Pak Petra. Ya, silakan nanti Pak Petra kan nanti ke Ibu Heni juga, tapi mungkin lebih enak langsung ke Ibu Heni karena Ibu Heni yang akan mengatur waktunya. Gitu. Ya, mudah-mudahan waktunya pas saya bisa bertugas karena saya sedang di tengah-tengah kerja, jadi saya tidak bisa bertugas. Ya, mungkin Pak Ustadz, kalau pagi bisa, ya saya bisa, Pak, malam di sini. Kalau pagi, saya istirahat, Bu, kalau pagi. Kalau malam, tidak pernah tidur saya, Bu. Ya, saya kebalik, Pak. Saya pagi kerja, malam saya masih bisa kerja, Pak. Saya harus cari uang, Pak. Ya, saya harus cari uang menghidupi... Ya, oh iya, semoga dilancarkan rezekinya, Bu. Ini sudah dimatiin semua ya, live-nya. Mati semua ya. Nah, ini kan persoalan pribadi. Jadi stop dulu live-nya nanti. Ya, live-nya harus juga semua ini. Jangan campurkan hal-hal pribadi. Ini saya publik. Ibu Lisi, sebentar. Saya mau bicara sama Pak Andri. Wifi, wifi aja ya. Wifi ya. Kalau wifi ya. Itu yang 300.000 per bulan itu loh, wifi itu namanya. Ya, saya wifi. Teman saya tinggal di Amerika, jadi saya pronounce-nya Inggris ya. Pak, saya bisa ajak masuk ke bedroom, Pak. Saya mau bicara sama Bapak dan Ibu Lisi juga silakan untuk masuk ke bedroom. Yang lain bisa stay di sini. Saya masih kerja, jadi Ibu.